Gimana Mas Kugo? Coba. Sudah jam 10? Belum. Yes, YouTube sudah terhubung. Siap untuk dimulai, Pak. Oke, Sudah silakan. muncul di YouTube, Mas. Iya, Pak. Sanusi. Di YouTube ada lag beberapa detik. Iya, sudah, Pak. Kebetulan di YouTube ada lag beberapa detik setelah kita berbicara baru akan muncul di YouTube belakangan. Oke, delay ya. Oke, Ya. sudah muncul, Mas. Sudah muncul. Ya, terus nambah terus. Bapak, Ibu, apa sudah boleh dimulai acaranya? Siap. Nunggu. Oke. Baik, dimulai aja ya. Yes. Mohon perhatian Bapak, Ibu sekalian, webinar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Ibu Profesor Dr. Trinuke Pujastuti, yang kami hormati para Kepala Pusat Penelitian di Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, yang kami hormati Bapak Dr. Ali Said dari BPS, para pembicara sekalian, pembahas, dan para partisipan dalam webinar pada hari ini. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat bergabung di dalam webinar ini. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar. Saya, Irin Oktaviani, akan memandu acara pagi ini. Berikut saya akan membacakan tata tertib webinar. Yang pertama, peserta akan otomatis mute di dalam webinar ini, dan apabila ada pertanyaan, maka para peserta boleh menuliskannya dalam fitur Q&A pada aplikasi Zoom. Mohon pertanyaan langsung pada intinya. Melalui fitur Q&A ini juga peserta dapat memilih pertanyaan yang sekiranya relevan untuk di-vote supaya pertanyaan tersebut tidak perlu diketik ulang kembali. Yang kedua, bagi peserta yang berpartisipasi pada acara ini melalui YouTube, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom komentar dengan terlebih dahulu menuliskan afiliasi dari si penanya. Sebagai contoh, Erlina dari BKKBN kemudian dituliskan pertanyaannya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Sebelum acara ini dimulai, kami ingin mengundang Ibu Profesor Tri Nuka Pujiastuti untuk memberikan sambutan dan pengantar mengenai webinar ini. Pada Ibu Nuka, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi Bapak Ibu dan teman-teman peserta. Pertama-tama tentu kita perlu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Bapak Ibu dan teman-teman diberi kesehatan dan kita bisa bertemu pada webinar kali ini. Selanjutnya tentu saya harus mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada pembicara yang telah berkenan untuk membagikan pengalamannya, pengetahuannya, yaitu Profesor Dr. Sudarsono dari Sosiologi UI, Dr. Amih Al-Humami dari Bappenas, yang juga seorang antropolog, Pak Setia Pramana PhD dari BPS yang memang ahli pada persoalan big data, dan tentu dari perwakilan IPSK yaitu adalah Saudara Bahtiar Rifai PhD yang belum lama lulus doktornya dari P2I, Pusat Penelitian Ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa ada persoalan besar di dalam kita melakukan penelitian-penelitian akhir-akhir ini di mana ilmu-ilmu sosial dan humaniora itu kecenderungannya adalah ketika kita mau mencarikan sebuah data-data primer, tentu selain sekunder, itu perlu bagaimana kita berinteraksi langsung dengan masyarakat, dengan orang per orang, dengan lingkungan kita, karena disitulah konteks selalu kita harapkan untuk bisa kita lakukan. Dan tentu semua data itu menjadikan bagian dari kekuatan penelitian itu sendiri untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya maupun validasinya. Namun pada masa pandemi ini, aktivitas tersebut tidak bisa dilakukan karena ada social distancing, ada physical distancing, ada hal-hal yang untuk menjaga keselamatan, kesehatan kita semua. Bahkan kita bisa hitung pada 1-2 tahun ke depan, itu agaknya pengumpulan data ilmiah yang dimana kita bisa turun ke lapangan, itu mengalami pembatasan-pembatasannya. Sehingga ini menjadikan suatu persoalan yang serius bagi riset-riset sosial humaniora. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pendalaman pada pemahaman kita bagaimana metode digital. Metode ini bukan sesuatu yang baru, sebenarnya sejak awal tahun 2000-an itu sudah mulai ada yang menggunakan mengingat adanya keterbatasan waktu, ruang dan waktu. Mungkin pengumpulan data berbasis pendekatan digital saat ini menjadikan suatu alternatif yang terbaik di tengah pandemi COVID-19. Namun tantangan itu juga tidak kecil, selain sejauh mana kita bisa memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan cukup valid di dalam data-data yang kita peroleh. Bapak Ibu, webinar ini merupakan sebagian dari proses yang oleh kami akan ditindaklanjuti. Karena metode digital juga mempengaruhi pada persoalan-persoalan ikutannya, seperti dukungan infrastruktur teknologi dan komunikasi, logistik, pembiayaan, yang masih membutuhkan bagaimana kita menyesuaikan supaya metode ini bisa dijalankan secara baik. Karena aturan-aturan yang ada di pemerintahan, khususnya kami yang dari sisi pemerintah sebagai ASN, itu dibatasi dengan aturan-aturan yang ada yang harus kita sesuaikan, harus kita komunikasikan dengan banyak pihak. Maka menjadi penting ketika kita juga memikirkan sebenarnya etikanya seperti apa yang perlu dilakukan. Saya yakin ini menjadikan suatu PR tersendiri, pergeseran paradigma peran Komisi Clearance Ethics penelitian menjadi sentral dalam menjaga kaedah-kaedah akademis sehingga kegiatan riset dapat terus berlangsung dan mempertahankan signifikansi ilmiahnya. Bapak-Ibu, tentu
saya menaruh harapan besar kepada para pembicara maupun partisipasi Bapak-Ibu sekalian di dalam menyampaikan informasi bagaimana agar metode digital dapat dioperasionalkan dengan tetap menjaga kaedah-kaedahnya. Selain juga pada sisi lain bagaimana big data itu bisa dimanfaatkan secara baik yang saat ini diampu oleh BPS, itu mampu menjadi salah satu kekuatan dalam mengoptimalkan metode ini. Pada kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari P2K, Pusat Penelitian Kependudukan, dan Pusat Penelitian Politik yang telah menjadi host di dalam kegiatan ini, dan khususnya kepada kedua kapus, Saudara Heri dan Saudara Firman. Akhir kata, saya tidak ingin memperpanjang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Bapak-Ibu yang hadirin, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana, dan selamat berseminar. Tentu saya menaruh harapan ini menjadikan kekuatan baru bagi penelitian-penelitian sosial dan humaniora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nuke atas sambutan dan pengantarnya. Berikutnya, saya mempersilakan Ibu Gusti Ayu Ketut Surtiari selaku moderator untuk memandu webinar ini. Kepada Bu Gusti, silakan. Baik, terima kasih Saudari Irin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak-Ibu dan kita semua. Yang saya hormati Ibu Deputi IPSK, Ibu Nuke, para Kepala Puslit di lingkungan IPSK LITI, dan para pembicara, serta Bapak-Ibu yang berada di mana saja saat ini. Nah, perkenankan saya, Gusti Ayu Ketut Surtiari, akan memandu jalannya diskusi kita selama kurang lebih 2,5 sampai 3 jam ke depan. Mungkin saya menegaskan lagi, tadi host kita, Mbak Irin, sudah menyampaikan bahwa tanya-jawab nanti bisa dilakukan dengan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dan juga link Google Form yang akan diletakkan di Q&A tersebut. Nah, sesi tanya-jawab akan kita lakukan setelah pemaparan dari seluruh 4 narasumber. Namun, dalam berlangsungnya pemaparan dari narasumber tersebut, kami persilahkan Bapak-Ibu sudah bisa mengetik pertanyaannya. Baiklah, bersama kita saat ini sudah hadir 4 pembicara yang memiliki latar belakang profesi dan afiliasi yang cukup beragam. Mulai dari kita memiliki narasumber dari Bappenas sebagai perencana pembangunan, yaitu Bapak Ami. Kemudian kita juga kedatangan pembicara yang terhormat dari UI, yaitu Profesor Sudarsono. Kemudian kita ada peneliti dari BPS, yaitu Bapak Setia Permana, dan juga peneliti dari LIPI, yaitu Bapak Bahtiar Rifai. Nanti urutan penyajiannya, kita akan mulai dari LIPI terlebih dahulu, dilanjutkan oleh Profesor Sudarsono, kemudian Pak Setia Permana, dan di akhir kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ami. Nah, untuk masing-masing narasumber, kami berikan waktu sekitar 15 menit, karena kita berupaya memaksimalkan di sesi tanya-jawab untuk memperkaya diskusi kita. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan persilahkan Bapak Bobby Bahtiar untuk mempersiapkan presentasinya. Namun saya akan bacakan singkat tentang biografi Mas Bahtiar ini. Jadi saya biasanya memanggil Mas Bobby ya. Ya, beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Ilmu Ekonomi dari Universitas Diponegoro. Ini lulus tahun 2005. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil master di Institut Teknologi Bandung, lulus pada tahun 2010 dengan bidang perencanaan wilayah dan kota. Konsentrasi pada ekonomi regional. Nah, ini juga baru fresh from the oven, baru lulus S3 dari Economics Geography University of Birmingham, UK. Pengalaman riset Mas Bahtiar ini sangat banyak, namun saya akan bacakan yang terkait dengan riset yang berbasis metode online. Jadi, beliau pernah melakukan kajian dengan menggunakan big data, yaitu terkait dengan impact knowledge flows of innovation in Southeast Asia and China in tahun 2019. Kemudian melakukan focus group discussion online dengan tema peranan ekonomi digital untuk penguatan daya saing industri manufaktur baru-baru ini pada tahun 2020. Kemudian melakukan survei melalui web,
tentang pengukuran kesiapan masyarakat Indonesia terhadap artificial intelligence. Nah, ini sedang berlangsung saat ini. Baiklah, kepada Mas Bahtiar, saya persilahkan untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Saya coba share di sini. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ayu. Saya bersama dengan tim peneliti IPSK, ada Ibnu dan ada Mbak Ayu, ingin mempresentasikan tentang metode digital sebagai pendekatan riset sosial humaniora di era normal baru. Hal ini dilatar belakangi tiga hal utamanya, yaitu signifikasi perkembangan teknologi informasi komunikasi yang secara tidak langsung telah memediasi interaksi manusia menjadi semakin intensif dan membentuk nilai dan praktik sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kemudian tingginya intensitas interaksi di dunia virtual dibandingkan dunia nyata telah mengaburkan batasan antara dunia nyata dan maya. Dan ketersediaan platform-platform komunikasi digital telah membentuk komunitas-komunitas baru virtual, sehingga interaksi tatap muka bukan lagi menjadi sebuah keharusan. Kemudian yang kedua, seperti disampaikan Ibu Nuke tadi, bahwa pengumpulan data berbasis digital bukanlah hal baru di dalam penelitian sosial, yang mana hal ini terus berkembang hingga saat ini, yang muncul pengumpulan melalui web survei, Google Form, Big Data, dan etnografi digital. Dan yang ketiga, adanya COVID-19 ini menyebabkan pembatasan interaksi tatap muka akan terus dilakukan kemungkinan hingga tahun 2022. Sehingga peneliti sosial humaniora harus mampu beradaptasi dalam pengumpulan data di tengah pandemi, khususnya melalui metode berbasis digital. Namun muncul dilema secara epistemologi, apakah metode ini mampu diterima secara akademis, dan adanya upaya untuk menghindari maladaption. Sehingga kira-kira basis aspek akademis seperti apa yang harus terelaborasi dalam metode tersebut. Konsep data berbasis digital setidaknya bisa dilakukan baik secara langsung kepada responden atau narasumber untuk data primer, maupun tidak langsung melalui pusat data atau open source, yang mana berbasis teknologi sehingga tidak mengharuskan untuk interaksi tatap muka. Dengan menggunakan sarana komunikasi seperti komputer, iPad, tablet, telepon pintar, yang selanjutnya dapat diproses baik otomatisasi maupun secara manual oleh peneliti. Tujuannya dari metode ini adalah menjembatani informasi antara objek riset peneliti, yang mana diharapkan bisa mengurangi dimensi waktu, ruang, dan jarak. Sehingga setidaknya metode ini menghadirkan sebuah kondisi objek penelitian selayaknya interaksi secara langsung atau tatap muka tanpa mengurangi substansi tujuan penelitian. Di sini akan saya sampaikan empat metode. Yang pertama adalah etnografi digital, yang mana tidak ada satu istilah tunggal yang merujuk metode ini. Bisa dikenal sebagai etnografi virtual, etnografi internet, atau internet-related etnografi, maupun netnografi. Dan unsur identitas pun telah dimulai dalam pemilihan kelompok-kelompok melalui mailing list, yaitu misalnya preferensi agama, preferensi tentang latar belakang, kesamaan pendidikan, kesamaan latar belakang sosial maupun ekonomi. Yang perlu disadari bahwa berbagai platform digital, baik untuk komunikasi, media sosial, permainan, hiburan, ini memiliki karakter yang spesifik, yang berbeda-beda atas masing-masing platform tersebut. Namun kesemuanya berbasis pada data daring yang bermuara untuk dapat diamati dan dipahami oleh peneliti sebagai informasi, interaksi, perilaku, karakter, komunikasi, dan kultur dari objek riset. Yang perlu diingat bahwa pendekatan ini harus disesuaikan dengan topik kajian yang dipilih. Ada dua hal yang selanjutnya ingin saya sampaikan, bahwa etnografi digital memiliki beberapa batasan. Seperti adanya kecenderungan daring ini didominasi oleh individu-individu yang memiliki akses, umumnya berkorelasi terhadap wilayah, sosial ekonomi, pendidikan, maupun latar belakang yang lain.
dan identitas daring sendiri terkadang sulit dilacak ke pengguna di luar platform digital. Sehingga beberapa mitigasinya adalah salah satu yang disarankan MEDOX 2020, wawancara disarankan maksimal 20 menit. Dan peneliti sebisa mungkin memahami karakter multisitus sebagai sumber dari etnografi digital tersebut. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan interaksi dan informasi pendukung, yang mana peneliti berpeluang kecil membangun relasi dengan calon informan sebelum wawancara dilakukan, layaknya wawancara tatap muka. Kemudian peneliti juga memiliki keterbatasan dalam mengobservasi ekspresi dan bahasa tubuh informan, sehingga fokus pada perilaku informan tersebut dalam interaksinya di platform digital. Kemudian interaksi melalui digital ini cenderung bersifat kaku, sehingga responden mengalami kelelahan. Mitigasinya, peneliti sebisa mungkin mengamati aspek-aspek teknis di luar dari wawancara, seperti bagaimana dengan suaranya, bagaimana grafisnya, bagaimana koneksi internet. Dan pertanyaan kunci sebisa mungkin meng-cover informasi yang tidak bisa ditangkap dengan metode yang lain. Kemudian perekaman berbasis etnografi internet ini berkonsekuensi terhadap besarnya data, sehingga peneliti harus ekstra dalam mengelolanya. Sifat objek dari etnografi ini juga messy web yang memungkinkan interaksi lintas platform digital maupun timbal balik daring maupun luring. Mitigasinya adalah membatasi durasi waktu dalam pengamatan, kemudian memilih jenis platform yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, dan menyediakan consent form atau identitas asli dari respondent untuk penggunaan pada platform-platform digital yang tertutup. Di samping adanya batasan, beberapa kekuatan ataupun signifikasi dari kajian internet berbasis kualitatif ini adalah interaksi daring berpeluang menemukan jejaring informan lain yang berbasis dari informan utama. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana informan utama berinteraksi dengan informan yang lain. Kemudian mampu memahami aspek mental informan dan berpotensi melihat sisi lain dari fenomena yang diobservasi. Selain itu, selain dari aspek lisan, peneliti juga bisa melihat interaksi dan intensitas dari platform digital terhadap informan. Dan hal positif lainnya adalah informan tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut diamati secara tidak langsung melalui platform digital tersebut. Kemudian data dapat terekam langsung dalam masing-masing jenis platform. Artinya perilaku ataupun interaksi informan terdokumentasi dalam platform digital dengan baik, sehingga memungkinkan peneliti untuk menilik ulang jika dibutuhkan dalam proses penelitiannya. Kemudian peneliti juga dapat melakukan perbandingan antara praktek etnografi daring dan praktek etnografi luring. Metode yang kedua adalah focus group discussion virtual. Secara konsep, fungsi dan mekanismenya serupa dengan offline. Yang membedakan adalah komunikasi dan interaksinya berbasis pada jaringan internet. Beberapa platform yang bisa atau sering digunakan adalah Skype, UZ, Zoom, WA Group Call, atau Google Meet, yang masing-masing memiliki tentu kelebihan dan kekurangannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam focus group discussion adalah dalam hal rekrutmen peserta, yang mana peneliti telah memiliki kontak sebelumnya untuk berkorespondensi menyampaikan informasi pelaksanaan FGD yang berbasis pada kesepakatan bersama, yaitu waktunya, kemudian metode apa yang akan digunakan. Kemudian sangat penting menjelaskan kepada peserta tentang basis komunikasinya adalah menggunakan internet, berkonsekuensi pada penggunaan kuota internet dari peserta tersebut. Kemudian menyampaikan adanya konsen kepada peserta bahwa mekanisme FGD ini akan direkam untuk kepentingan penelitian. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa peserta ini nyaman selama FGD berlangsung. Sehingga jika diperlukan, ice breaking ini bisa dilakukan dalam durasi FGD tersebut. Beberapa catatan yang bisa kami sampaikan mengenai FGD virtual, beberapa kekuatannya adalah mampu menjaring peserta yang berbeda lokasi atau zona waktu.
sehingga heterogenitas peserta menjadi lebih besar dibandingkan offline FGD. Kemudian ada fleksibilitas dalam menyampaikan ide, pertanyaan, argumentasi baik secara lisan maupun teks, khususnya penggunaan pada aplikasi-aplikasi yang memiliki fasilitas chatroom. Beberapa tantangan dari FGD ini adalah ketidakmerataan kualitas dan jaringan internet. Tidak sedikit peserta, terutama di daerah-daerah pedalaman, yang belum memiliki perangkat komunikasi, sehingga ketidaksetaraan akses terhadap FGD ini tidak bisa dihindarkan. Mitigasinya adalah peneliti menyiapkan logistik yang diperlukan, baik bentuknya sebagai kompensasi kuota misalnya, ataupun melibatkan mitra-mitra yang ada di daerah sebagai mediator. Kemudian, karena ketiadaan tatap muka secara langsung dalam bentuk fisik, maka terdapat pengalaman yang berbeda-beda yang dirasakan oleh masing-masing peserta. Artinya, tidak kesemuanya memiliki atensi yang setara layaknya FGD terhadap tatap muka. Sehingga, outline atau poin-poin FGD ini sebisa mungkin diberikan, disampaikan di awal sebelum FGD dimulai. Artinya, memberikan gambaran sebagaimana FGD ini akan dilakukan. Dan kunci dari moderator ini akan diharapkan lebih aktif menggali partisipasi dari seluruh peserta. Instrumen yang ketiga adalah web survey, yang mana sekarang cukup banyak dilakukan. Aspek penting dari web survey ini adalah memenuhi clearance ethic. Ini menjadi sangat mutlak karena terkait pada kerahasiaan responden, yang mana seringkali berisiko bila menggunakan web-web yang tidak berbayar. Kemudian menyampaikan adanya consent form, kemudian melakukan pilot survey yang berjenjang, dan adanya metode konfirmasi data terhadap responden-responden yang masuk dalam database. Hal ini bisa dilakukan melalui telepon, texting, email, kontak sosial media, atau web yang disetting secara otomatisasi menghubungi responden yang telah masuk. Jumlahnya bisa antara 5% atau 10% tergantung dari kebutuhan peneliti. Ada 9 aplikasi online setidaknya yang digunakan seperti Qualtrics, Google Form, SurveyMonkey, dan sebagainya. Dan ada satu lagi selain web adalah menggunakan, mendesain platform khusus yang umumnya diakses melalui telepon pintar, baik di Apple Store ataupun Play Store. Web survey, sebagaimana dua instrumen sebelumnya, web survey pun memiliki aspek kekuatan, seperti akses 24 jam 7 hari yang tidak terbatas, baik jarak maupun ruang. Kemudian kecepatan pengumpulan data dibandingkan metode-metode lain seperti email ataupun via pos, telepon ataupun tatap muka. Ini relatif lebih cepat, rata-rata peak-nya, target itu tercapai pada hari kedua atau hari ketiga. Jadi dalam arti dalam satu minggu target responden terpenuhi. Kemudian adanya otomatisasi perekaman data dan resume hasil sehingga mengurangi risiko manipulasi data oleh enumerator yang biasa dialami atau berisiko dialami pada saat melakukan survei secara tatap muka. Kemudian fleksibilitas format, kemudian desain yang lebih interaktif, dan bersifat anonim sehingga berpeluang meningkatkan kejujuran dari responden untuk menjawab isu-isu yang sensitif seperti kepuasan terhadap pelayanan, kemudian tentang penyakit, kemudian isu-isu yang bersifat kerahasiaan dalam arti terkait dengan identitas responden. Kemudian beberapa keterbatasannya bahwa saat ini pengguna internet semakin inklusif, yaitu semakin sulit dalam arti tantangan bagi peneliti untuk memenuhi aspek keterwakilan proporsional responden. Misalnya dari sisi lokasi, dari sisi latar belakang pendidikan. Sehingga peneliti sebisa mungkin menetapkan target ini, artinya sampling ini sudah didesain sedemikian rupa, secara terstruktur sehingga mampu mewakili aspek tersebut. Misalnya peneliti telah memiliki kontak dari responden yang bisa diberikan akses untuk
web survei tersebut. Jadi sudah punya daftar calon responden, baik itu secara institusional ataupun non-institusional. Kemudian maraknya penggunaan web gratis yang berisiko terhadap kebocoran data dan kerahasiaan responden. Serta web gratis ini memiliki keterbatasan dalam memuat pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Artinya kedalaman analisa itu menjadi sesuatu tantangan karena pertanyaan yang diberikan pun relatif terbatas. Kemudian sulit mengontrol calon responden yang mana link dari web survei ini seringkali disampaikan dalam grup-grup virtual atau komunitas virtual atau news group ataupun melalui iklan berbayar. Peneliti juga kesulitan dalam melakukan probing serta adanya resiko partisipasi rendah akibat kejenuhan banyaknya survei online terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian partisipasi yang rendah juga disebabkan oleh pertanyaan yang cenderung kompleks sehingga sulit dipengerti durasi waktu pengisian yang relatif lama. Dan selain itu, dalam masa pandemik ini, keterbatasan teknik sampling tidak bisa dihindarkan, yaitu lebih banyak menggunakan non-probability sampling. Berikut saya sampaikan mengenai tahapan survei yang dimulai dari exercise, apakah web survei ini setelah sesuai dengan tipe riset ataupun dari tujuan penelitian, kemudian memastikan kira-kira akses internet dan sarana digital ini apakah sudah setara terhadap calon responden. Kemudian menyusun instrumen, yang paling penting dalam menyusun instrumen ini adalah desain web tersebut memudahkan dalam navigasinya. Artinya apabila diakses melalui telepon pintar ataupun komputer, ini tidak banyak berbeda. Ini menjadi sesuatu yang penting sehingga tidak ada pertanyaan yang terlewatkan oleh responden. Kemudian memenuhi kode etik riset, adanya konsen partisipasi. Yang keempat adalah melakukan pilot studi berjenjang, yang di situ dilakukan evaluasi untuk perbaikan dari instrumen riset. Kemudian pentingnya menentukan berapa lama web survei ini akan dilakukan. Kemudian distribusi informasi akses web survei ini apakah melalui iklan, apakah khusus email, apakah nanti akan menggunakan passcode ataupun tidak. Kemudian penting menggunakan perlindungan terhadap database dari hasil survei tersebut. Yang terakhir adalah mengunduh secara rutin untuk menghindari pencurian data. Kemudian adanya backup data sehingga sebagai second layer pengamanan data dari ini adalah yang terakhir mengenai people. Konsepnya adalah pengumpulan atau data secara cepat dalam jumlah yang sangat besar. Program khusus, misalnya R, Con, Uber, Apache, secara time berupa data numerik, baik yang terstruktur, sumber data nasional misalnya, maupun non-struktur. Data ini mengkonversi dokumen-dokumen seperti teks, email, video, audio, transaksi keuangan, ini dalam bentuk kode numerik. Beberapa hal yang perlu disiapkan terkait dengan bila data-data tersebut memang telah terkonversi secara digital. Dalam nomen adanya penyedia data real time secara profesional. Artinya penggunaan big data ini relevan karakter misalnya dalam skala nasional, database tersebut telah terstruktur berdasarkan baik dan telah terkonversi oleh institusi-institusi penyedia data. Kemudian kode etik dalam memilih data mana yang open access dan mana yang restricted. Kemudian memiliki IT yang mumpuni dari institusi penyedia data tersebut, kemudian keamanan data, adaptif terhadap beberapa software, artinya tidak hanya satu software saja yang bisa mengunduh data tersebut. Kemudian data diperbarui secara kontinu dan otomatis. Kemudian dari sisi pengunduh data tersebut setidaknya menguasai bahasa pemrograman dan memahami tentang kode etik pengumpulan data secara digital. Beberapa contohnya publikasi data atau
yang telah menggunakan big data adalah misalnya BPS, Bank Dunia, ataupun World Trade Organization untuk data-data ekspor dan impor. Ataupun data-data yang non-institusional yang biasanya tidak terstruktur, misalnya dari social media, cloud, data lakes, maupun data supplier dan customer. Big data ini merupakan data sekunder, aplikasinya biasanya untuk data-data sosial, data-data perdagangan, data-data ekonomi, kemudian data-data cuaca, maupun kesehatan dan kependudukan, serta transportasi. Beberapa kekuatan dari big data, penggunaan big data ini sebenarnya masih sangat terbatas dilakukan oleh penelitian sosial humaniora, sehingga sebenarnya berpeluang pada kontribusi akademis dalam sisi skala analisa yang lebih besar dengan kompleksitas yang lebih luas. Kemudian big data ini memiliki ukuran yang besar, artinya bisa mengunduh data global maupun nasional secara cepat. Kemudian meminimalkan resiko kesalahan manusia yang sering terjadi dalam entry data manual. Misalnya sebelum tahun 2010 misalnya harus pergi ke salah satu institusi, kemudian mengcopy datanya, kemudian harus di-entry secara manual. Ini bisa dikurangkan resiko kesalahan entry tersebut dengan big data. Kemudian lebih efisien secara waktu dibandingkan pengumpulan data manual. Keterbatasannya yang dihadapi adalah big data umumnya dilakukan untuk analisa data kuantitatif. Kemudian tidak sedikit data-data yang telah terstruktur yang bersumber dari institusional itu dibatasi dalam hal pengumpulan data. Sehingga menjadi penting adanya MOU, kesepakatan antara institusi, ataupun bagaimana mendapatkan akses akses terhadap data tersebut yang konsekuensinya umumnya harus berlangganan ataupun berbayar. Kemudian masih sedikit peneliti-peneliti yang menguasai bahasa pemrograman pada penelitian sosial humaniora, sehingga setidaknya dalam tim tersebut bisa melibatkan staff IT data khususnya untuk mengunduh data melalui big data. Ataupun adanya investasi pembelajaran SDM dari peneliti untuk belajar tentang bahasa pemrograman. Namun demikian, ada beberapa keterbatasan yang lain, yaitu perbedaan format dari masing-masing big data, sehingga peneliti sebisa mungkin bisa mengkonversi format tersebut kepada format tunggal yang sama yang akan digunakan. Kemudian karena ini sifatnya otomatis, data yang diunduh pada misalnya hari ini akan cenderung berbeda dengan data yang diunduh 2 atau 3 hari ke depan, karena datanya otomatis diperbarui. Kemudian script untuk coding ini sangat unik, yaitu karena bersifat terbuka, sehingga akan terus diperbarui, diganti, yang mana butuh lama untuk menemukan script code, butuh waktu dalam arti menemukan script code yang sesuai sehingga bisa mengakses data tersebut. Dan data-data yang non-structure umumnya akan diolah, diproses lebih lama dibanding data-data yang telah terstruktur. Mas Bobby, mungkin bisa dipercepat ya? Ya. Kemudian, ini adalah beberapa contoh pemanfaatan media digital dalam kegiatan penelitian di lingkungan IPSK, seperti kajian internet berbasis kualitatif dilakukan oleh teman-teman di PMB di tahun 2018. Kemudian ada web survei yang dilakukan oleh teman-teman di Pusat Penelitian Ekonomi di tahun 2019 dan 2020, maupun di tingkat kedeputian IPSK, yaitu survei kesiapan masyarakat terhadap AI yang saat ini masih berjalan. Kemudian juga FGD online dilakukan oleh teman-teman di kependudukan, jadi kaji cepat aspek sosial COVID-19. Dan terakhir, dari IPSK LIPI juga menggunakan big data untuk kajian politik identitas di tahun 2019. Beberapa hal yang bisa saya rangkum dari paparan di atas bahwa masing-masing instrumen metode berbasis digital memiliki karakter spesifik yang penggunaannya disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga dimungkinkan untuk dapat saling melengkapi dengan menggunakan kombinasi penggunaan instrumen yang berbeda.
Kemudian beberapa prakondisi yang harus dipenuhi dengan metode digital ini adalah ketersediaan jaringan internet dan komunikasi, kemudian adanya akses terhadap perangkat komunikasi, khususnya kepada responden-responden yang tidak memiliki akses perangkat komunikasi, kemudian desain instrumen yang tepat dan robust, yang berbasis pada melewati pilot test secara berjenjang. Beberapa tantangan yang dihadapi menggunakan metode digital ini adalah tidak dielakkan, masih terjadi kesenjangan infrastruktur teknologi komunikasi dan penguasaan perangkat komunikasi, baik secara geografis, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, maupun kelompok masyarakat secara umum. Kemudian upaya untuk mewujudkan keterwakilan proporsional responden, kemudian masih sangat terbatas di tengah pandemi ini pemilihan teknik sampling, serta menciptakan ataupun mendekati kondisi fenomena sosial selayaknya metode tatap muka. Ini yang masih terus dikembangkan exercise, bagaimana khususnya dalam etnografi bisa setidaknya mendekati dengan metode etnografi non-digital. Kemudian beberapa catatan dari tim bahwa peran komite clearance etik menjadi sentral untuk memastikan bahwa instrumen riset berbasis digital telah memenuhi kaidah akademis. Kemudian masih dibutuhkannya dukungan pembiayaan untuk penyediaan logistik dan penyiapan kegiatan pengumpulan data untuk mewujudkan kesetaraan akses responden. Oleh karena itu, metode pengumpulan data berbasis digital masih menjadi salah satu alternatif terbaik untuk penelitian sosial humaniora di tengah pandemi COVID-19 ini. Demikian dan terima kasih Mbak Ayu. Oke. Ya, terima kasih Mas Bahtiar. Ya, ini akhirnya pas 20 menit ya, masih dalam batas toleransi. Karena kita juga paham untuk memaparkan sebuah metode penelitian itu memang agak sulit ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Bahtiar sudah menyampaikan ada 4 metode dalam pengumpulan data yang bisa kita gunakan atau kembangkan selama masa pandemi ini. Pembicara berikutnya akan mencoba mendalami untuk masing-masing dari metode tersebut. Namun catatan yang penting yang dapat saya sampaikan di sini adalah bahwa kita memang perlu adanya standar dalam melakukan teknik pengumpulan data ini. Karena seperti kita lihat sekarang, begitu banyak ada survei online dan kita juga jadi mempertanyakan ya, ketika masyarakat itu jenuh dengan survei yang terus-menerus datang, kemudian jawaban itu tentunya akan sulit kita anggap sebagai valid. Nah, kemudian disinilah kita akan berdiskusi bagaimana sih sebenarnya standar yang dapat kita kembangkan sehingga hasil survei tersebut bisa membantu kita untuk memberikan masukan atau sebagai naskah kebijakan bagi para pengambil keputusan atau perencana pembangunan dan juga tentunya dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan, silakan sambil terus berjalannya presentasi ini, kami persilakan Bapak-Ibu untuk memposting pertanyaannya melalui Q&A chat atau juga link Google Form yang sudah diinformasikan. Baiklah, untuk materi kedua, kita sangat beruntung ini kedatangan salah seorang ahli riset digital dari FISIP UI, yaitu Bapak Profesor Sudarsono. Beliau ini adalah lulusan dari University of Tokyo, PhD-nya tahun 1992. Saat ini merupakan guru besar FISIP UI, dan saya kemarin sempat lihat itu Google Scholars-nya ya, sangat menarik publikasinya. Beliau sudah di indeks Scopus-nya juga cukup baik. Kemudian merupakan koordinator riset cluster ekonomi, organization and society, Departemen Sosiologi FISIP UI, dan juga merupakan dewan redaksi dari Masyarakat Journal of Sociology. Beliau ini menekuni soft system methodology based action research yang sifatnya abductive sejak tahun 2010. Jadi sudah cukup lama ya. Dan mulai 2019, beliau ditunjuk menjadi ketua tim pengembangan mata kuliah riset digital yang menekankan kombinasi riset offline dan riset online. Bimbingan mahasiswa dengan kekhususan sosiologi organisasi dan sosiologi ekonomi dengan metode soft system methodology tadi,
Kemudian mahasiswa beliau juga mengembangkan sosial praksiologi dan juga mixed method di dalam social network analysis. Publikasi beliau yang terkait dengan soft system methodology itu sangat beragam, juga sudah dikembangkan untuk pengukuran indeks pembangunan sosial, itu dipublikasi tahun 2012. Kemudian dikembangkan untuk problem solving mengenai kebencanaan yang dipublikasi tahun 2013. Kemudian dikembangkan dalam menganalisis kemitraan pemerintah dan pihak swasta, dipublikasi tahun 2019. Nah, semuanya itu dipublikasi di jurnal Springer ya. Nah, saat ini beliau juga merupakan reviewer di jurnal Systemic Practice and Action Research yang merupakan Q2 ya, cukup tinggi. Nah, beliau pernah melaksanakan penugasan pada jabatan struktural sebagai Kepala Pusat di Lembaga Administrasi Negara, kemudian Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Gubernur Jambi, merupakan PLT Rektor IPDN, dan pernah menjadi Wakil Direktur Pusat Studi Jepang UI, kemudian juga Ketua Departemen Sosiologi Fisip UI, serta Sekretaris Jenderal DPD RI. Beliau pernah mengikuti pendidikan Lemhanas KSA 10 tahun 2002. Nah, tema riset yang sedang dilakukan saat ini adalah The Sociology of Markets of Indonesian Traditional Medicine atau JAMU. Nah, kita lihat beliau sudah sangat kompleks ya, sangat komprehensif pengalaman. Hari ini, pada siang ini, beliau akan menyampaikan materi dengan tema metode riset digital. Kepada Bapak Profesor Sudarsono, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Ayu. Apa sudah dilihat di ini ya? Screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Terima kasih Bapak yang saya hormati. Memang saya ditunjuk menjadi ketua tim pengembangan kurikulum riset digital di Fisip UI. Nah, saya coba bandingkan baca artikel yang ada di Jurnal Kependudukan Indonesia. Ini tahun 2008. Kesiapan masyarakat bisa dilihat ya? Bisa Pak. Bisa. Kami bisa lihat. Ya, bisa kelihatan. Kesiapsiagaan masyarakat ini masalah bencana ini 2008 ini di Jurnal Kependudukan. Eksposi datanya seperti ini. Okay. Kemudian 2018 juga masih di Jurnal Kependudukan tentang kebencanaan juga. Di sini dilihat tentang metode, ada data kualitatif, kemudian ada stratified random sampling, dan seterusnya. Itu standar yang selama ini kita lakukan. Kemudian ini cara pengambilan data. Dan yang menarik adalah ini ekspos datanya. Ini publikasi LIPI 2018 tentang kebencanaan. Kita bandingkan misalnya dengan hal yang sama di Nias dan Aceh. Joining the dot, social networks and community resilience. Ini dilakukan di Nias dan Aceh. Masalah kebencanaan, masalah kesiagaan masyarakat. Ini metodenya yang dilakukan di Nias dan Aceh. Kemudian dia wawancara langsung juga dengan kuesioner, dan inilah ekspos datanya. Nah, jadi Ibu dan Bapak kita lihat ada perbedaan fundamental dari apa yang selama ini kita lakukan. Kalau ekspos data seperti ini, mungkin kita berpikir tentang statistically proven selama ini. Sedangkan di sini visually proven. Dan ini juga bagian dari digital research yang sekarang ini sedang berkembang pesat. Bandingkan juga riset yang sedang kami lakukan dengan mahasiswa saya, Digital Barbarianism Bureaucracy, Alertness and Disaster Risk Reduction, DRR. Ini sedang under review di jurnal Q1 2020, masih menunggu kepastian. Kita lihat pendekatan penelitian elaborasi studi sosiologi bencana dengan sosiologi digital. Subjek penelitiannya responden individu terdampak di Kecamatan Sumur Pandeglang yang baru 2018 kemarin. Pengumpulan data, crawling data Twitter dengan R software, survei dengan open data kit, dan wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Analisis datanya, social network analysis dengan KPI software, path analysis, dan kualitatif interaktif. Nah, jadi betapa beda sekali nanti expose data yang Bapak-Ibu publikasi di Jurnal Kependudukan 2018 dan apa yang dilakukan di Aceh ini 2016 ini. Sedangkan ini kami lakukan sekarang ini social network analysis, SD analysis of disaster situations dengan bantuan open data kit basisnya
mixed method in social network analysis. Ini adalah expose datanya salah satu. Jadi sangat beda antara expose data yang Ibu Bapak lakukan, expose data ini, dan expose data yang sekarang berkembang. Inilah yang kami kembangkan sekarang ini di Departemen Sosiologi FISIP UI. Juga misalnya, nah ini masih satu rangkaian penelitian, kelebihan penggunaan Open Data Kit, ini adalah digital questionnaires, tapi masih sebenarnya tergolong data offline sebenarnya, yang kita ambil dari lapangan langsung, bukan dari sosial media. Kemudian, ini juga riset yang dipublikasi di Cell Journal Kependudukan juga, mungkin 2018 atau 2017, ini, kondisi sosial ekonomi dan pemberdayaan nelayan tangkap. Hal yang sama kami lakukan. Ini expose data yang ada di jurnal Ibu, Bapak di Jurnal Kependudukan. Beda dengan expose data, kami juga datang ke lapangan, mengambil data, tapi kemudian di-mapping dengan bantuan software, dan kemudian diproyeksikan di dalam theoretical framework-nya karena kita menggunakan strategic action field-nya Vexin dan McAdams, itu seperti ini. Jadi kalau Ibu dan Bapak sama-sama kita ke lapangan, ya sama-sama kita ke lapangan mengekspos, meneliti, mengeksplor mengenai kehidupan nelayan tangkap, ini di Tegal, kami lakukan di Rembang ini, Pantai Utara juga, dengan metode yang berbeda, eksposisi datanya pasti juga berbeda. Dan inilah yang sedang kami kembangkan di FISIP UI. Bahkan kita sampai juga pada perhitungan yang detail dari teknik-teknik social network analysis. Sama juga ini expose datanya. Jadi sekali lagi, memang kita sedang bergerak dari conventional research ke arah digital-based research, social research. Dan itu memerlukan banyak sekali pembaruan-pembaruan dalam pola pikir dan teknik yang kita miliki. Memang mengapa kita harus ke sana? Tadi sudah disebutkan, ada masyarakat digital, ada digital sociology, ada perubahan-perubahan konsep dalam sociology. Ada digital social capital, tadi yang selama ini kita mengenal Weberian dan birokrasi, sekarang digital Weberianism birokrasi. Bagaimana ini konsekuensi dalam research nyata baik offline maupun online. Kemudian karakteristik data, big data tadi sudah diuraikan pembicara sebelumnya. Dan teknik pengambilan data, pengolahan data, interpretasi. Sudah ada contoh-contoh. Dalam digital sociology ada 4, professional digital practice, digital data analysis, sociological analysis of digital media use, dan seterusnya. Dan ini di cover antara lain adalah penguasaan digital research. Nah, seringkali kita apakah hanya digital research method dikaitkan dengan social research method? Nah, kami memilih antara lain adalah penelitian sosial dengan metode riset digital karena bagaimanapun juga masih tetap menekankan kombinasi antara riset offline dan online untuk mengatasi keterbatasan data online. Penelitian sosial dengan metode riset digital itu kombinasi antara riset media digital dan riset sosial lapangan, social field research. Dan riset media digital termasuk media sosial, sedangkan riset lapangan merupakan kombinasi antara riset online dengan platform ODK misalnya Open Data Kit atau dengan aplikasi lain dan riset offline. Jadi sekali lagi kalau kami di Departemen Sosiologi FISIP UI masih menggabungkan antara riset online dan riset offline dengan paradigma-paradigma baru di bidang sosiologi. Riset media digital, saya kira tadi sudah dijelaskan, riset media digital non-media sosial, riset media sosial, data primer dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dikumpulkan oleh lembaga monitoring media digital. Saya kira tadi sudah banyak sekali kita dengarkan strength and weakness dari masing-masing pilihan. Riset media digital non-media sosial, situs, portal, toko online, forum komunikasi, saya kira nanti akan banyak dibahas oleh pembicara yang lain, termasuk ini research media digital, media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, sekarang ini yang kami sedang kembangkan, termasuk untuk mahasiswa S1, itu bagaimana crawling data Twitter untuk analisis
terkait dengan topik-topik sosiologis. Digital etnografi saya kira tadi sudah disebutkan, mungkin nanti juga akan ada banyak pembicara yang lain, tapi intinya bahwa kita terus mengembangkan kombinasi antara data offline dan online di dalam tema social research berbasis digital research. Digital etnografi, saya kira ini nanti juga sekarang ini sedang dikembangkan oleh satu pusat kajian tersendiri di FISIP UI yang fokus di digital etnografi, yaitu di pusat kajian gender. Nah, seringkali ada diskusi nanti bagaimana kita mengapa harus bergerak ke arah digital research. Kalau selama ini kita berpikir atau bergerak tentang menekankan pada statistically proven, padahal sekarang sudah visually proven. Seperti tadi, kita ingin mengkaji mengenai apa kesiagaan masyarakat, ya. Kalau expose datanya masih seperti ini, itu tentu menekankan kepada statistically proven. Sementara kita sudah harus bergerak kepada visually proven, dan itu tidak ada pilihan lain, kita harus masuk kepada digital research. Kita lanjutkan lagi, maaf saya ulang tadi, supaya untuk menggambarkan bahwa memang seringkali ada mulai diskusi tentang kita menekankan statistically proven atau visually proven. Kemudian seringkali juga kuantitatif atau kualitatif. Penelitian sosial berbasis research pada akhirnya akan tidak mudah lagi atau tidak bisa, bahkan tidak perlu dipisah-pisahkan antara kuantitatif dan kualitatif research. Karena itu memang betul nanti akan ada pertanyaan mengenai body of knowledge dari hasil riset yang kita kembangkan ini. Kemudian mixed method pun ternyata di dalam social network analysis yang berbasis digital itu akan ada varian baru yang memerlukan diskusi baru ini mengenai body of knowledge dari digital research di kelompok mana. Ada pertanyaan apakah induktif atau deduktif? Ada juga nanti kelompok di abduktif yang memang perlu kita kaji bersama. Jadi sekali lagi kita terus harus mendalami lagi mengenai epistemologi dari varian-varian baru research yang tadi juga sudah dijelaskan bagaimana metode digital tadi. Nah sekarang ini bahkan yang terbaru ini baru dua minggu lalu diposting oleh Deborah Lupton itu mengenai map making, storyboard dan TikTok method di dalam analisis pemaknaan dan interaksi individu. Ini sekali lagi tentu akan membongkar semua paradigma yang sudah kita pahami selama ini yang hanya mempertentangkan antara kuanti kuali atau deduktif dan induktif. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi penelitian sosial humaniora. Nah, jadi riset sosial lapangan sebagai bagian dari penelitian sosial itu kombinasi antara riset lapangan online dengan riset lapangan offline menggunakan smartphone, misalnya kalau UDK, UDK, kemudian social praxeology atau mixed method in social network analysis, dan harus berbasis berbagai software. Nah, social network analysis sekarang ini menjadi sangat populer, termasuk tadi yang contoh Aceh tadi, bagaimana exposure data di Aceh dan Nias, kemudian data di Pandeglang, dibandingkan dengan riset yang sudah dipublikasi di Jurnal Kependudukan Indonesia, itu sangat berbeda. Ini juga satu contoh tesis mahasiswa S2, ya, melihat bagaimana perubahan social network dari saintifikasi jamu berubah setelah saintifikasi jamu, dan itu tidak bisa lagi kita pertanyaannya pada bagaimana statistically proven. Ini adalah visually proven. Kemudian ini skripsi mahasiswa yang baru lulus kemarin, bagaimana meneliti mengenai startup di Jogja dengan kerangka teori global value chains. Bagaimana expose datanya itu sangat berbeda sekali dengan conventional research yang selama ini kita lakukan. Nah ini mahasiswa S1 yang sedang melakukan mengikuti mata kuliah digital research, itu laporannya sangat menarik.
social network analysis dalam penyebaran hashtag melalui media Twitter, tagarnya tolak aksi demo saat pandemi. Ini kita lihat bagaimana mereka menyusun pertanyaan penelitian ini khusus menggunakan data dari Twitter. Jadi sepenuhnya data online. Bagaimana polarisasi bentuk jaringan aktor di media sosial Twitter dalam proses penyebaran tagar tolak demo saat pandemi selama masa pandemi saat ini. Bagaimana peran aktor dalam proses penyebaran tolak demo saat pandemi di Twitter. Yang menarik adalah bagaimana dia dapat mengambil datanya. Jadi setelah mendapatkan data dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa perhitungan statistik menggunakan perangkat lunak KPI. Nilai statistik yang dijalankan adalah dan seterusnya. Ini mahasiswa S1 sudah kita latih seperti ini. Ini mahasiswa S1 angkatan 2018 yang sebentar lagi akan 2017 yang sebentar lagi akan menyusun tugas akhir. Dan sebagian besar mereka sudah menguasai teknik-teknik digital research yang sederhana. Ini expose datanya. Pada bagian ini peneliti menjelaskan mengenai visualisasi hasil olahan data social network analysis dalam bentuk in degree, out degree, degree, closeness, centrality, dan seterusnya. Ini beda sekali expose data apabila kita masuk pada digital research. Yang lain lagi contoh misalnya analisis jaringan sosial melalui ideological polarizations, filter bubble dalam platform Twitter pada tagar jangan percaya boneka. Ini yang menarik adalah bagaimana mereka menyusun pertanyaan penelitian dan bagaimana mereka mengumpulkan data. Data bersumber dari tagar pada platform media online Twitter. Peneliti menentukan topik yang akan dianalisis dan menetapkan tagar apa yang akan digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan tagar jangan percaya boneka yang pernah menjadi trending topik di Indonesia itu tanggal 11 Mei sebagai sumber data. Data tagar dikumpulkan menggunakan software extension nCapture, salah satu turunan dari software program nVivo. nVivo merupakan salah satu software yang digunakan dalam metode penelitian SNA. Peneliti menggunakan software ini sebagai pengolah data utama. Setelah data dikumpulkan dengan nCapture, selanjutnya dilakukan proses importing data ke software utama nVivo. Pengolahan data dilakukan oleh software nVivo yang kemudian menghasilkan output berupa visualisasi grafik. Data output yang digunakan dalam penelitian ini mencakup maps, chart, sociogram, dan centrality measures. Terdiri dari username, degree, degree in, degree out, between, dan closeness. Ini contoh expose datanya. Jadi sangat berbeda trend research kita ke depan, baik yang bertumpu kepada data online sepenuhnya, ataupun kombinasi data online maupun offline. Ini satu contoh lagi mengenai Indonesia darurat humor. Kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, ada orang ditangkap polisi di salah satu provinsi di Maluku atau Maluku Utara, dan menjadi trending topic di Twitter, dianalisis oleh mahasiswa. Ini kita lihat bagaimana caranya menyusun pertanyaan penelitian. Bentuk narasi visualisasi SNA adalah hashtag Indonesia darurat humor, dengan melihat aktor yang berpengaruh dalam jaringan tersebut, serta melihat hasil perhitungan nilai centrality node, dan seterusnya, bagaimana bentuk narasi matematis SNA, bagaimana bentuk analisa sosiologis terhadap hasil visualisasi SNA dari hashtag Indonesia Humor, darurat humor. Ini, nah ini cara mengambil datanya. Untuk bisa mengakses data Twitter memerlukan izin dari Twitter developer. Terlebih dahulu, Twitter akan mengarahkan pemohon untuk mengisi sejumlah C dan identitas diri sebagai bentuk persyaratan permohonan izin. Ketika permohonan berhasil di-approve, Twitter akan mengirim email yang isinya memberitahu bahwa izin telah diberikan. Pemohon akan kembali diminta menuliskan sejumlah C dan data diri Twitter developer agar bisa mendapat token dari kunci yang akan berguna ketika menghubungi perangkat software dengan Twitter. Cara ini akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar yang bersumber dari data online. Ini expose datanya. Dan tentu ada narasi sosiologis karena dikaitkan dengan teori tertentu mengenai persoalan yang sedang diteliti. Nah, jadi level of kompetensi yang diperlukan memang prinsip penelitian sosial dan software, operasi software, proposal penelitian,
pelaksanaan digital research, olah data, dan novelty penelitian. Tentu kalau dalam karena ini penelitian sosiologis, tentu didasarkan oleh perspektif sosiologis tertentu yang menjadi basis dari analisis tersebut. Sekali lagi, kami divisi UI sedang dalam rintisan, ini tahun kedua, dan untuk tahun ini masuk S1 kita sekitar 50 mahasiswa sudah sangat mahir masuk kepada purely digital research, online data, ataupun kombinasi tentu saja karena mereka sudah sangat faham mengenai teknik-teknik analisis offline. Nah, dengan demikian saya kira kalau refleksi dari publikasi-publikasi kita selama ini di Sinta 2, di berbagai jurnal di Indonesia itu sangat jarang, bahkan masih sangat sedikit yang masuk kepada digital research, baik yang kombinasi maupun dari ataupun yang khusus murni digital data. Ya, ini contoh saya kira, sekali lagi ini refleksinya. Demikian saya kira pengantar dari saya, Ibu Ayu, Bapak okay. yang saya hormati. Kita bisa diskusi nanti bahwa intinya adalah satu hal yang sangat bagus kalau LIPI sudah akan LIPI sudah akan masuk kepada digital research di sosial humaniora termasuk juga BRIN. Tentu nanti kita akan bersama-sama bekerjasama karena bukan hanya memerlukan kemampuan paradigma atau perspektif tertentu di sosial humaniora, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa penguasaan-penguasaan teknis itu akan terus dikembangkan oleh para peneliti dan kelompok peneliti. Saya kira demikian pengantar dari saya. Iya, oke. Terima kasih Profesor Sudarsono, sangat-sangat menarik ya menurut saya, karena sudah menyampaikan secara detail bagaimana sih sebenarnya kita saat ini juga tidak hanya statistical proven, tapi juga visualisasi. Dan ternyata mahasiswa S1 di Sosiologi UI juga cukup advance ya dalam mengembangkan sistem thinking, kemudian menjadikannya sebagai alat untuk melihat sebuah fenomena. Nah, ini mungkin benar perlu kita perdalam berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan kembali mencoba memperdalam lagi tentang salah satu data yang ada, yaitu big data. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Setia Permana, PhD. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Model Statistik dan juga Associate Professor di Politeknik STIS Jakarta. Nah, beliau ini memiliki latar belakang pendidikan statistik S1 dari Universitas Brawijaya, kemudian Master of Science untuk Applied Statistik di Universiteit Hasselt Diepenbeek Belgium, dan sekaligus juga Master of Science untuk Biostatistik di universitas yang sama. Kemudian PhD beliau raih di bidang Statistical Bioinformatics di Hasselt University Belgium. Nah, Pak Setia Permana ini juga pernah menjadi asisten profesor, kemudian postdoktoral di Stockholm untuk Medical Epidemiology dan Biostatistika 2011 sampai 2014. Nah, beliau ini betul-betul pakar ya dibilang big data, karena berdasarkan CV yang saya baca, beliau ini mengembangkan big data untuk official statistik dan juga SDGs monitoring, kemudian untuk predicting community patterns di Jakarta, kemudian menggunakan big data untuk skenario ya Pak ya, kemudian mobile positioning data untuk tourism statistik, dan juga machine learning dan sampel dan pengambilan sampel. Dan beliau juga ini memiliki spesialisasi di bidang statistical software development. Baiklah, kepada Bapak Setia Permana, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ayu atas great introductions. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Bu Nuke, dan juga kepada tim dari LIPI
Ini sebuah kehormatan untuk bisa berdiskusi dan mendengar. Saya tadi di pertemuan apa yang sesi pertama dan sesi kedua tadi saya dengerin semua itu ilmunya baru, Bu. Terima kasih diundang karena saya belajar ilmu banyak dari sini. Karena sudah dilihat tadi di background saya adalah background-nya adalah medical jadi kedokteran bioinformatics lah ya. Jadi statistical bioinformatics yang sekarang kembali ke BPS, di scouting statistik, kemudian ke BPS, itu pengembangan big data, terutama untuk official statistik. Yang pada dasarnya, semua yang tadi dijelaskan tadi, sebenarnya juga implementasi bisa dimanapun, big data tadi. Seperti di social network analytics, misalkan dari Prof. Sudarsono tadi, itu sebenarnya kalau di medical itu, misalkan untuk jaringan antar gene, antar gene, misalkan. Sebenarnya intinya metodologi akan bisa dilakukan dimanapun, hanya tinggal case-case-nya adalah akan berbeda disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, mohon izin saya share, Bu, ya. Silakan. Share screen. Okay. Sudah, Bu? Ya. Tapi belum kelihatan. Ya, sekarang sudah. Sudah, Bu. Ya. Okay. Jadi, ini memang saya khususkan untuk pengembangan big data untuk mendukung riset sosial dan kebijakan pemerintah. Kalau big data tadi, Mas Bakhtiar sudah menjelaskan detail banget. Jadi aman, Bu, saya, Bu, Bapak-Ibu sekalian, karena memang sudah dijelaskan di awal seperti apa, dan case-case-nya sudah dijelaskan sangat detail tadi oleh Prof. Sudarsono yang memang dari mahasiswa S1, S2, dan mungkin S3 sudah melakukan digital riset tadi yang memang menjadi tantangan di kita sebagai peneliti dan juga di pemerintahan bagaimana menggunakan data-data digital tadi sebagai bahan sarana kita untuk melakukan riset yang arahnya nanti untuk policy making. Nah, kalau kita bicara COVID, jelas ya, kita udah hampir 50.000, kemudian juga makin lama makin ada beberapa yang konfirmasi makin banyak, ada juga yang sudah sembuh gitu ya, dan ada yang berkurang dalam perawatan dan sebagainya. Ini memang merubah proses bisnis kita secara global ya. Yang tadinya kita harus conference seperti ini, harus datang ke hotel dan sebagainya, kita bisa melakukan semua kegiatannya dari rumah dan lebih optimal saya rasa. Nah, kalau kita lihat dari saya ambil dari Open Signal. Jadi kita lihat bahwa sekarang penggunaan handphone, mobile phone, smartphone maupun perangkat digital menjadi salah satu kebutuhan utama ya. Terlihat dari sini kalau dilihat ini adalah mobile network experience during COVID pandemic ya. Berapa persen orang menggunakan Wi-Fi gitu kan. Ketika Indonesia di awal-awal bulan Februari masih 33% ya. Kemudian makin lama makin banyak juga, makin tinggi penggunaan persentase penggunaan handphonenya atau perangkat device dengan Wi-Fi. Artinya dia banyak menggunakan, banyak di rumah lah atau di kantor di mana dia ada Wi-Fi. Kalau kita lihat dari ini data usage ya, mungkin sekarang membeli paket itu menjadi sesuatu yang penting, dan kita paling sekarang udah mulai komplain ketika speed kita kok nggak bisa atau udah mulai berkurang dan sebagainya. Ini terlihat di masa di awal-awal pandemi di Februari sebelum kita sebenarnya sudah ada mungkin ya case-nya, tapi kita belum terdeteksi. Itu di awal-awal misalkan bulan Februari sampai Maret itu masih downloadnya masih oke lah kalau kita bandingkan. Kemudian udah mulai bulan Maret, terlihat di sini ya, ini ada bulan Maret, kemudian April, itu ya sudah drop sampai 13% atau 14% dibandingkan dengan standar situasi sebelum pandemi. Tapi kemudian, nah ini kan juga salah satu contoh kita melihat bagaimana pola masyarakat bekerja ya, tanpa kita harus ngelihat di lapangan. Ternyata setelah April ini kan udah mulai ada perlu pengetatan, nggak terlalu ketat lah gitu. Lihat, udah mulai naik tuh bulan akhir April, awal Mei, 17 Mei, akhir Mei udah sedikit download speednya. Artinya mungkin orang sudah mulai banyak keluar, sudah mulai banyak melakukan kegiatan yang tidak hanya menggunakan handphonenya, atau memang sudah bosan dengan yang ada, atau sudah menggunakan fasilitas yang lain, misalnya kantor dan sebagainya. Ini memperlihat bahwa bagaimana data itu juga kita lihat
pola pergerakan orang dan juga tingkat behaviornya orang pun sudah mulai bergeser. Sama juga di negara-negara lain seperti Malaysia, kemudian Pakistan dan sebagainya. Nah, kalau dari perspektif BPS sebagai penyedia data, terutama untuk data official, data yang resmi, kita butuh, tadi sudah terangkan, biasanya kita harus mengambil data melalui sensus, melalui survei, ya kan? Atau kita harus FGD tadi, kan? Nah, sekarang survei sudah tidak bisa kita lakukan. Mana ada yang mau kita datangi untuk kita tanya satu-satu. Apalagi misalkan Susenas yang atau yang cukup panjang pertanyaannya gitu 2-3 jam ya bagaimana, atau misal pengukuran let's say ya, berat badan untuk mengecek stunting misalkan, kan harus pakai APD dan sebagainya, itu menjadi isu juga di situ. Sensus juga menjadi tantangan juga, apakah harus dilakukan. Alhamdulillah kemarin BPS sudah menginisiasi ini, proses yang sangat bagus sekali karena sudah melakukan combine method antara digital, jadi dengan online, dengan nanti prosesnya di lapangan yang sudah juga, karena proses pandemi ini harus ada perubahan proses dan sebagainya. Kemudian big data yang tadinya sekarang, kondisi sekarang menjadi relevansinya menjadi meningkat relevansinya. Sehingga yang harus dilakukan tadi harness dan integrate. Kita ambil datanya, kemudian kita integrasi dari berbagai macam sumber data tadi. Yang memang kata-kata integrasi cukup mudah diutarakan, tapi cukup sulit untuk diimplementasikan. Nah, jadi saya utarakan tadi, harus kita lakukan redesigning dari sensus maupun survei. Sensus tidak hanya dilakukan oleh BPS, ya, mungkin oleh kementerian, oleh lembaga survei dan sebagainya, atau survei gitu ya. Bisa dengan multimode data collection yang tadi gunakan online survei, tadi utarakan kelebihan dan kekurangannya, dikombine atau yang pakai pick up ya. Jadi kita menaruh, monggo tolong diisi, nanti kita pick up setelah berapa hari gitu kan, dengan kita satu tempat gitu. Itu salah satu cara bagaimana kita mendapatkan kata new normal. Sebenarnya kalau kata new normal nanti takutnya itu normal baru kembali normal ya. Jadi proses bisnis atau adopsi metode baru lah, adopsi cara hidup yang baru. Gitu. Dan salah satu proses atau salah satu solusinya adalah menggunakan administratif data dan juga big data. Yang akan kita bahas atau saya bahas kali ini adalah menggunakan big data yang memang terdiri dari berbagai macam sumber big data tadi. Dan yang penting adalah kedepannya ketika kita melakukan production statistik, itu butuh memang kerjasama dengan para stakeholder, kemudian kepada masyarakat dan partisipori, karena kita butuh saat ini bukan waktunya kita harus datang ke masyarakat untuk memberikan menanyakan, tapi kita mengharapkan bagaimana partisipasi masyarakat untuk terus serta dalam pengembangan perbaikan data yang ada di Indonesia dengan memberikan datanya baik secara online maupun dengan sistem yang ada. Mungkin ini sudah diutarakan, tapi saya seutarakan lagi bahwa big data itu tadi sumber-sumbernya bisa berbagai macam, bisa dari social network, ya kan, bisa juga dari traditional business system seperti dari finance, dari transaction, ya, kemudian dari post dan sebagainya, kemudian juga dari IoT, Internet of Things, misalnya kita punya data pergerakan mobil dari dari GPS-nya atau dari device yang kita pasang di satu tempat untuk mengukur pergerakan misalkan bencana ya, kemudian mengukur juga polutan. Kebetulan kemarin saya juga baru publish tentang bagaimana polutan itu dampaknya polutan dari PSBB misalkan. Nah, ini kalau kita lihat big data, sumber big data itu tadi bisa kita bagi menjadi tiga kategori: exhaust data, data yang kita ambil dapat dari data yang sebenarnya hasil luaran dari proses yang lain seperti financial transaction, kemudian online search dan sebagainya di situ. Kemudian ada juga sensing data yang kita ambil dari satellite images. Ya, kalau ini PUPS sudah melakukan untuk KSA untuk digunakan untuk menghitung misalkan luas lahan dan juga untuk menghitung daerah-daerah situasi daerah dan sebagainya, atau juga biometric data, sensor, atau juga misalkan biomedis itu seperti NGS, next-gen sequencing, atau PCR, polymerase untuk chain reaction tadi, itu adalah untuk mengukur bagaimana melakukan sequencing dari DNA tadi.
Kemudian digital content yang informasi tadi banyak di mungkin ini yang paling banyak digunakan untuk penelitian bidang humaniora atau sosial adalah data-data dari digital content. Kalau yang di atas dua itu adalah mengukur what people do, ya, apa yang mereka lakukan. Tapi kalau yang di bawahnya adalah mengukur what people say. Jadi apa yang orang yang digital content, ya, mengukur apa yang orang utarakan atau apa yang orang bicarakan. Tapi kalau yang pertama kedua ini, kalau kita bicara big data kan ada banyak, ada volume, velocity, ya kan, kemudian ada veracity juga. Apakah kualitas data itu benar atau tidak? Yang menjadi harus kita perhatikan ketika bicara yang digital content, especially social media, web scraping, dan sebagainya, itu adalah ini cenderung deceptive, artinya cenderung bahwa ini tergantung dari siapa yang berbicara, siapa yang ngomong, gitu. Jadi ini depends on the people who says that. Jadi harus berhati-hati apakah ini benar atau tidak. Jadi kita harus melakukan semacam pengecekan, jadi preprocessing di sini apakah veracity kualitas datanya oke atau belum di situ cukup besar dibandingkan yang dua. Dan dengan adanya sumber data tadi, kita masuk ke era yang kita bisa mendapatkan measurement revolution, jadinya revolusi pengukuran yang tadinya adalah kita mengukur datang ke rumah, kita gunakan kuesioner. Kita sekarang dengan seluruh big data, sumber big data tadi bisa kita gunakan untuk mengukur pola pergerakan orang, behaviornya orang, tata kemudian pendapatnya orang dan sebagainya. Yang memang tantangan tadi diutarakan di sebelum-sebelumnya ada banyak tantangan-tantangan untuk mendapatkan hal ini dibandingkan selain dari advantage atau keuntungan-keuntungan yang ada. Jadi kalau di big data kita bisa gunakan di sini bisa menjawab mungkin bisa menghasilkan indikator baru dengan big data. Kemudian juga kita bisa gunakan big data sebagai mengatasi misalkan kadang-kadang kalau survei itu kan beberapa waktu sudah ditentukan. Di antaranya mungkin kita bisa ambil dari data tersebut dan juga mungkin bisa sebagai opsi dan juga pendukung dari sumber dari statistik resmi yang ada. Nah, tantangannya utarakan ini sebenarnya sama yang diutarakan oleh tadi Pak Bahtiar dan Prof. Sudarsono tadi bahwa tantangannya adalah dari sisi akses yang pertama sebagian besar itu dimiliki oleh swasta, ya, kemudian privacy harus ada. Tadi ketika di awal kita diskusi oleh Prof. Nuke tadi utarakan bagaimana keamanan tadi, ya, keamanan kita, kerahasiaan data, kemudian mungkin mahal karena ada beberapa harus kita akses seperti phone data misalkan harus kerjasama dengan telco. Kemudian juga harus memilih platform yang sesuai, yang cukup mungkin rumit juga karena bisa jadi satu platform, beberapa macam platform, struktur data yang berbeda-beda, konsep definisinya pun berbeda-beda. Jadi ada banyak hal yang harus kita perhatikan dari sisi aksesnya tadi. Kemudian kita harus cek kualitasnya, ini kan. Nah, ini kualitas itu seperti utarakan. Jadi topik yang jadi pertanyaan pasti ini. Apakah representatif atau tidak? Tadi sudah diutarakan di awal. Memang ini adalah mencakup subsampel tertentu lah. Jadi kita harus pastikan bahwa ini sebenarnya kita hanya membahas atau melihat, memfokuskan pada subsampel tertentu yang memang bisa mengakses data big data ini. Kemudian keberlanjutan data ini menjadi penting ketika kita bicara data itu untuk official statistik, untuk statistik resmi. Kalau untuk riset mungkin bisa jadi satu riset kelihatan sehasil gitu. Tapi ketika statistik resmi kita harus memastikan bahwa data sumber data tersebut harus sustain, harus ada terus dan bisa terbandingkan antar waktu dan antar lokasi. Kalau bayangkan kalau kita gunakan satu sumber data baru big data untuk mengukur sebuah statistik let's say inflasi misalkan, ya, kemudian tak tahu berapa tahun lagi tidak ada, udah kita tidak bisa membandingkan lagi yang sebelum sesudah. Dan itu menjadi salah satu yang kita lakukan sekarang, mana yang kira-kira dapat kita gunakan menjadi sumber big data untuk statistik resmi, mana yang memang menjadi bisa digunakan untuk pendukung dan juga mendapatkan fenomena yang ada. Kemudian ini standar quality data harus komprehensif. Jadi memang kalau kita ngambil data kita harus memastikan
kualitas datanya harus sesuai. Nggak hanya kualitas data, tapi kualitas prosesnya harus kita pastikan bahwa itu sesuai. Dan itu masih dalam proses kita bagaimana menentukan proses datanya, kemudian kualitas datanya sesuai atau tidak. Mungkin buat ilustrasi tadi saya utarakan, kita pernah mengambil data dari sebuah website gitu kan, dan kemudian orang bisa berpartisipasi untuk mengisi datanya. Kita kan tidak yakin 100% mereka mengisi dengan yang benar. Kita harus cek gitu kualitasnya. Nah, ada yang kadang-kadang isinya itu ngasal. Nah, harus kita pastikan bahwa dalam proses pengambilannya hal-hal tersebut harus kita ignore. Misalkan kita bicara text mining atau Twitter, kita harus yang mana itu adalah buzzer, mana itu yang adalah memang real dari masyarakat, mana itu adalah bot gitu. Nah, itu menjadi tantangan di situ. Yang tadi juga sudah ditarakan bahwa sumber daya baru. Jadi kalau bagi peneliti mungkin, wah ini ngambil data, ini gimana caranya? Biasanya kita ngambil lapangan, ya harus ada proses yang baru gitu. Nah ini juga butuh, sekarang sudah banyak yang kita sebut sebagai data scientist, ya. Data scientist yang sebenarnya ada data scientist sama data engineer. Yang memang menjadi, sekarang banyak yang request karena memang kebutuhan itu bisa sangat digunakan sekarang di dunia digital ini. Bagaimana ngambil data tersebut dari platform digital ya atau create-nya, kemudian bagaimana mengolahnya, bagaimana membentuk itu dalam sebuah database yang bentuknya nanti kita bisa akses real time, dan juga karena kadang datanya itu cukup banyak ya, katakan terabyte, kita harus memastikan bahwa kita punya kapasitas, infrastruktur dan juga sistem yang mumpuni untuk menghandle tersebut. Itu mungkin dari big data. Mungkin ini yang untuk ke masa pandemi ini BPS sudah menginisiasi beberapa kegiatan, hasil kegiatan contohnya adalah survei demografi, sosial demografi COVID yang menggunakan online survei, dan juga tinjauan big data terhadap dampak COVID-19 melihat beberapa sumber data yang ada. Saya akan banyak membahas mungkin yang tinjauan big data terhadap dampak COVID-19 ini. Yang akan kita untuk case untuk di webinar ini adalah mobilitas penduduk, kita ambil dari Google Mobility Index, kemudian kondisi penerbangan, kita ambil dari situs informasi penerbangan, kondisi pariwisata, lihat ini kita dekati dari situs online booking, bagaimana tingkat hunian, kemudian juga lowongan, dan juga pola belanja dari marketplace. Terlihat Bu Ayu, mungkin saya mau memastikan ya, bahwa ini terlihat. Terlihat, okay. Terlihat jelas. Ya, bagus. Jadi ini adalah Google Mobility Index yang Bapak Ibu bisa sebenarnya ambil yang kita dapat free dari Google, dan ini adalah menunjukkan bagaimana mobilitas orang yang ada di rumah dan di tempat kerja dan antar provinsi. Jadi y-axis atau sumbu y itu adalah provinsi, sumbu x-nya adalah tanggal. Saya harus memastikan dulu biar Bapak Ibu bisa bacanya. Kemudian yang warna itu di sini ada warna ini. Ini adalah perubahan terhadap baseline gitu. Jadi kalau tadinya di awal-awal sebelum work from home itu orang masih banyak jarang yang di rumah gitu ya, masih hari. Tapi kemudian setelah kita bandingkan dengan baseline di bulan tersebut sebelum pandemi itu, terlihat bahwa sudah makin lama makin merah di sini, makin gelap, makin biru di sini terlihat. Nah, ini terlihat di sini. Jadi memang beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Bali. Nah, ini Bali adalah waktunya dia adalah nyepi ya, di sini nyepi, makanya memang dia stay di rumah. Terlihat bahwa Jakarta, kemudian DKI Jakarta, Banten, dan ini semua sudah mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Dan kalau lihat di sebelah kanan, ini adalah mobilitas di tempat kerja. Kebalikannya, jadi opposite ya. Bahwa yang tadi banyak di tempat kerja, ya. Kemudian setelah work from home, masa pandemi itu berlaku, ya. Kemudian banyak yang juga sudah mulai di sini udah kuning-kuning-kuning ini. Ini artinya dia di besan tuh rame ya awalnya, kemudian dia drop di sini. Nah, ini Jakarta itu udah kecil sama DKI Yogyakarta ya, kemudian Bali, Banten, ini semua kebanyakan mereka di rumah gitu. Nah, ini menggambarkan bagaimana kita melihat bagaimana pergerakan orang antar di dalam provinsi tersebut dari di residence, rumah, tempat rumah maupun tempat kerja. Nah, kalau ini adalah mobilitas di tempat perdagangan retail. Jadi retail itu ya kayak mall dan sebagainya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk mobilitas di tempat kebutuhan sehari-hari.
Nah, ini menarik yang sebelah, ini kota taman, yang sebelah taman ini tempat transit. Let's say sebelah kita lihat yang pojok kanan atas ini. Ini sebenarnya menarik. Jadi di awal-awal di banyak datang, kemudian di setelah WFA itu mereka sudah berkurang kegiatannya untuk kebutuhan sehari-hari ini seperti toko, sembako dan sebagainya. Tapi setelah waktu Lebaran ini, sebelum Lebaran dia kembali lagi. Jadi kita lihat di berita memang sebelum Lebaran ya udahlah, kita harus tetap Lebaran ya, meskipun ada corona kita harus tetap menyediakan apa namanya makanan dan untuk ini, sehingga harus banyak dari kita yang pergi untuk ke tempat belanja untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Kemudian turun lagi setelah Lebaran. Ini melihat, ini menarik di sini. Kemudian sudah kalau dilihat setelah WFO itu sudah mulai dilonggarkan, sudah mulai kelihatan agak naik ya, mulai naik. Artinya mereka kita udah mulai kembali ke situasi yang sebelumnya. Kembali tapi belum situasi sebelumnya. Ini menarik sekali, kita bisa lihat bahwa memang dengan data ini kita bisa dapatkan bagaimana pergerakan. Tapi ini level provinsi ya, ini nasional. Nanti kita bisa dapatkan kalau memang ada sebenarnya beberapa lembaga seperti UNICEF, mereka kerjasama dengan Google untuk mendapatkan level yang lebih kecil seperti kabupaten atau kecamatan. Dan ini tingkat penghunian kamar menurut provinsi. Jadi kalau di sini adalah average occupancy harian, kemudian sebelah X-nya adalah tanggal seperti biasa. Dan ini adalah persentase kamar yang terhuni ya. Ya, setelah Maret, pertengahan April Maret sudah drop semua, ada hampir drop sekali semua. Karena apa ya? Karena memang sudah tidak ada pergerakan atau tidak ada orang berwisata lagi. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Berikutnya adalah kondisi keberangkatan pesawat domestik dari Jakarta. Ini kita lihat bahwa memang dari Jakarta, sebenarnya kita ngambil dari beberapa ini. Ini contoh dari Jakarta, kemudian April, kemudian setelah itu di stop, semua stop, berhenti semua. Kecuali internasional, memang masih ada satu atau dua keberangkatan. Terlihat seperti itu. Dan lowongan ini menjadi salah satu juga proksi kita untuk lihat bagaimana dampak COVID terhadap perusahaan, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja. Lowongan kita ambil, kita lihat di sebelah kiri atau sebelah kanan, memang biasanya lowongan kerja di situs ini, di sebuah situs lah, di salah satu situs penyedia lowongan itu adalah biasanya 11.000 antara 12.000, let's say variasi di antara itu. Kemudian di bulan April drop menjadi 6.000, di bulan Mei drop menjadi 3.000. Dan ini terlihat bahwa memang dampaknya sangat luas terhadap COVID ini. Nah, terakhir Bu Ayu, saya terakhir Bu ya nih, karena ya, waktunya sudah lewat ya. Ini ada, ya saya pakai timer deh Bu biar enggak. Di pulau belanja online. Jadi kalau barang terjual kita ambil online juga. Jadi ini biasanya memang sekarang udah bergeser ya. Tadinya kan kita shifting sebenarnya dari yang kita beli ke konvensional, kita ke online. Terlihat sebelah kiri itu total barang terjual Januari, Februari, Maret, April naik. Nah, ada yang menarik di bulan Februari itu tinggi sekali gitu kan. Ini kita cek ternyata memang namanya kadang-kadang di situ tuh ada banyak sekali free ongkos kirim, kemudian ada diskon-diskon yang memang di bulan Februari itu cukup banyak sehingga memang tingkat penjualan menjadi lebih tinggi. Dan kalau kita lihat dari harganya pun menurun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari pembelian apa ini adalah kosmetik, kemudian pangan itu tinggi sekali. Ada rumah tangga Bu. Jadi yang menjadi pertanyaan juga itu kosmetik itu tinggi. Padahal saya bingung kok di rumah kan orang nggak pakai kosmetik, ternyata orang beli juga gitu. Kemudian rumah tangga jelas. Karena tadinya mereka beli ke toko, udah kita pesan aja dari rumah. Ya, saya sekarang juga banyak pengen menggunakan online. Dan di sebelah kanan ini bagaimana pola makan minuman gitu ya, growth-nya gitu, kesehatan makin tinggi, kemudian komunikasi mungkin nggak terlalu ini, tapi kosmetik itu tinggi, makanan juga naik lagi, ya olahraga mungkin baru April ya, karena olahraga nanti kita sepeda mungkin naik lagi, dan yang tinggi perlengkapan rumah tangga. Pendidikan mungkin nggak terlalu tinggi naik, tapi nggak tinggi karena orang tidak terlalu banyak menggunakan apa sih namanya, sekarang ya mungkin tidak sekolah sehingga tidak terlalu banyak. Nah, ini kita skip aja. Jadi terakhir, jadi memang pandemi ini sudah kalau saya bilang mungkin blessing in disguise ya. Jadi dengan pandemi ini kita berubah proses bisnis kita menjadi percepatan digitalisasi menjadi lebih cepat. Dan yang harus kita lihat bahwa revolusi pengukuran tadi menggunakan data-data digital tadi itu harus cepat kita adopsi karena kalau tidak kita akan ketinggalan untuk mendapatkan informasi tadi.
dan ini baik untuk penelitian maupun untuk pengambilan kebijakan. Dan juga ini banyak kelebihan tadi utarakan, dan juga tantangan untuk analisisnya, karena seperti infrastruktur dengan juga sumber daya manusianya, dan juga kerjasama antar pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan. Dan yang tadi dijelaskan juga di beberapa pembicara sebelumnya, legal aspek dan kualitas data harus tetap diperhatikan, karena memang ini menjadi, kalau kita bisa gunakannya menjadi penelitian yang akurat dan juga pengambilan keputusan kebijakan yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya, Bu Ayu. Mohon maaf apabila terlalu lama dan juga kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setia. Saya juga tadi bingung nih mau reminder, karena memang sulit ya kalau kita cut. Ini kan alur big data itu sangat kompleks, jadi kita harus agak hati-hati, tapi tidak apa-apa. Baik, terima kasih banyak, kita dapat banyak pencerahan tentang big data ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan ke sesi materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmi Al-Huhami, PhD. Beliau adalah Direktur Pendidikan dan Agama di Bappenas, dengan latar belakang pendidikan sosial antropologi dari University of Sussex UK. Kemudian master beliau adalah Education Policy dari George Mason University USA. Kemudian master untuk antropologi budaya beliau dapatkan di Universitas Indonesia. Dan S1 beliau adalah filsafat dan sosiologi pendidikan dari IKIP Bandung. Ini luar biasa banget ini ya. Beliau sekarang adalah seorang bekerja di Bappenas, jadi tentu akan banyak memberikan nuansa yang lebih komprehensif terkait dengan data digital. Siang ini beliau berkenan akan menyampaikan presentasi dengan tema etnografi digital. Kepada Bapak Ami, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Gusti Ayu selaku moderator. Dan terima kasih juga kepada LIPI, terutama kedeputian IPSK, Ibu Nuka yang mengundang saya. Sebenarnya saya hampir-hampir sudah tidak punya materi sebenarnya untuk disampaikan, karena tadi saya menikmati betul apa yang sudah dipresentasikan oleh Mas Bahtiari Fai, oleh Profesor Sudarsono, dan juga oleh yang terakhir Mas Tia Permana dari BPS. Sangat kaya sekali, dan saya kira menyeluruh yang sudah disampaikan, jadi saya hampir-hampir tidak ada ruang untuk menyampaikan tambahan lagi gitu. Karena untuk keperluan sekedar melengkapi saja, mungkin saya akan menyampaikan bagian yang barangkali akan mungkin ada relevansinya dari sudut pandang antropologi gitu. Mungkin lebih karena soal background saya antropologi saja gitu. Jadi isu soal atau penggunaan pendekatan etnografi digital, dan saya kira benar seperti yang disinggung oleh Mas Tia tadi, bahwa sebenarnya masa pandemi maupun era normal baru itu sebenarnya adalah momentum saja atau konteks saja, tapi bahwa pendekatan riset sosial dengan menggunakan atau berbasis digital itu sesungguhnya sudah dimulai dan sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lewat. Dan sekarang itu menemukan momentum yang tepat, dan barangkali juga cara kita menyiasati ketika para peneliti di bidang ilmu sosial humaniora itu tidak bisa langsung terjun ke lapangan dan juga berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Karena kalau kami di antropologi itu kan pendekatan sama juga sosiologi, saya kira nanti juga akan ada digital sociology, digital antropologi gitu. Itu adalah pendekatan yang sangat klasik gitu, konvensional tentang etnografi itu. Jadi itu mensyaratkan live event gitu, live scenes itu, actual scenes itu, dan itu dinamikanya harus terjadi berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan sebagai peneliti kita bekerja mengobservasi dan juga belajar bersama dengan masyarakat tentang subjek-subjek yang kita pelajari, tentang komunitas, tentang masyarakat, dan begitu khasana kebudayaan yang ada di masyarakat itu.
di slide berikutnya saya ingin memulai ini saja. Saya kira sebagian dari kita sudah pernah membaca juga, dan ini kemarin juga pernah saya presentasikan ketika ada webinar untuk etnografi antropologi itu. Karena kalau kita bekerja di riset sosial dan kita menggunakan pendekatan etnografi, itu kan terkait soal ini perilaku sosial, terkait soal pola budaya, terkait soal nilai-nilai, terkait soal cara pandang. Dan ini seorang sutradara, seorang penulis naskah juga dengan sangat baik itu melukiskan peristiwa yang terkait dengan soal pandemi, tentang perilaku, tentang nilai-nilai baru, tentang apa khasanah kebudayaan baru, tentang hal-hal baru yang itu harus dilakukan yang tercermin pada perilaku sosial masyarakat dan sikap mental. Mungkin beberapa yang relevan dan sebagian barangkali juga ada yang sifatnya anekdotal saja, itu yang ditulis oleh Moses Inwangin itu. Misalnya terkait soal mengatakan bahwa ternyata bangsa Eropa itu yang punya peradaban tinggi dan kita pahami sebagai kelompok bangsa yang terpelajar itu ketika memasuki atau dihadapkan pada musim pandemi itu ternyata tidak seterpelajar sebagaimana kita bayangkan, sebagaimana kita persepsikan, terutama ketika merespon bagaimana pandemi berlangsung dan apa salah satu protokol yang harus dilakukan itu adalah mereka diminta untuk tinggal di rumah tapi mereka tetap bandel itu. Dan negara-negara semaju seperti Italia, seperti Prancis itu tidak mampu mengendalikan penduduk mereka ketika terkait soal perilaku sosial, dan mereka seperti mengabaikan saja sampai harus menurunkan tentara kan itu ketika itu di Eropa itu untuk memaksa penduduk Italia maupun Prancis itu supaya tinggal di rumah dan membendung persebaran COVID-19 itu. Dan itulah yang maka dikatakan ternyata tidak terdidik sebagaimana yang dibayangkan, karena harus dengan cara military force itu untuk menekan orang supaya tetap mau tinggal di rumah. Kita juga percaya bahwa ternyata kepemimpinan sains itu mutlak diperlukan dalam situasi yang seperti sekarang ini itu, dan ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu harus menjadi panglima gitu dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat kritis, dan bagaimana kita juga sangat tergantung pada dokter, pada tenaga kesehatan, nanti sepenuhnya juga akan mengubah cara kita, sikap kita dan pola perilaku kita ketika memasuki yang disebut sebagai new normal life itu. Jadi kan sebenarnya ada persepsi yang berbeda itu, new normal life itu. Kalau di masyarakat awam atau mungkin sebagian dari kita, new normal life itu seperti ya kembali seperti semula sebelum ada pandemi itu, seolah-olah itu. Padahal ini kan sebenarnya kita harus membuat adaptasi baru dengan pola perilaku yang berbeda ketika dalam situasi pandemi, dalam situasi masih pandemi. Jadi adaptasi di tengah-tengah transmisi virus yang masih terus bergerak, masih terus berlangsung, itu seperti apa? Dan ini kan beda persepsi di kalangan orang awam atau karena situasi tertentu sehingga mereka tetap menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan normal layaknya, seolah-olah tidak ada pandemi. Nah, ini terkait soal perilaku sosial juga, dan nanti bagaimana etnografi itu memotret gejala-gejala seperti ini dan juga mungkin menampilkan nanti dalam satu studi dan juga laporan-laporan yang tadi saya kira secara metodologi, secara cara kerja diulas oleh Pak Profesor Sudarsono dan juga sebagian oleh Mas Bakhtiar dan Pak Setia Permana tadi. Nanti ada juga topik-topik yang terkait soal ini bagaimana kita di musim pandemi ini juga mudah sekali menemukan orang-orang baik yang bisa jadi subjek juga penelitian etnografi. Tentang compassion, tentang cara membantu orang, tentang gerakan kolektif, tentang aksi-aksi sosial. Yang semuanya itu adalah bagian dari dinamika kehidupan di dalam masyarakat kita dan termasuk menyangkut soal nilai-nilai yang diyakini, termasuk soal norma-norma dan sistem keyakinan yang menggerakkan mengapa orang itu harus membantu orang lain, mengapa orang itu harus bekerja sama, mereka itu harus melakukan aksi-aksi kolektif dalam kerja-kerja misalnya social volunteer atau filantropi atau yang lain-lain. Yang berikutnya saja. Nah, ini nanti bagian dari isu-isu ini menjadi salah satu subjek etnografi.
Saya kira ini saya ingin merangkumkan saja, jadi betap yang saya kira tadi sudah diulas dengan sangat baik oleh Bapak dan oleh Bapak bertiga yang speakers tiga pendahulu tadi itu. Kita ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru kan. Tadi saya ingin mengatakan tadi itu soal digital etnografi itu atau digital sosiologi atau digital antropologi itu. Karena bersamaan dengan tumbuhnya teknologi internet itu dan ini yang kemudian mengubah, mendorong proses transformasi masyarakat, mengubah interaksi sosial, relasi antar warga, juga menyediakan wahana ekspresi budaya, juga mempengaruhi pola perilaku, juga membuka alternatif kegiatan-kegiatan ekonomi, bahkan juga penyelenggaraan pendidikan termasuk juga praktik beribadah. Itu kan apa di musim pandemi itu ini apa namanya terlihat nyata dan bagaimana teknologi itu bisa memfasilitasi bagaimana dinamika sosial dan kehidupan bermasyarakat itu apa bergerak dari satu titik ke titik yang lain yang sepenuhnya itu ada perubahan dan mengalami transformasi. Dan aneka macam platform teknologi digital menyediakan itu. Kita karena apa berbasis digital maka bergantung pada apakah apa media sosial yang tersedia, YouTube kah, apakah apa FB kah, Instagram kah atau yang lain-lain. Dan kesemuanya itu kan memberi apa setiap orang, setiap kelompok masyarakat, komunitas itu juga bisa mengekspos segala macam yang mereka punya. Identitas etnis kah, budaya kah, agama kah, bahkan orientasi pemikiran dan juga termasuk afiliasi dan pemikiran ideologi mereka. Termasuk juga ini apa membangun pertemanan dan berbagi segala hal. Jadi meskipun juga ada apa terbuka sekali pertemanan yang luas dengan ciri yang mungkin kebetulan bagi yang sudah sebelumnya secara fisikal itu berteman dan kemudian terbangun semakin dekat tapi sebagian besar dari mereka juga kan tidak mengenal secara fisik jadi hubungannya itu betul-betul sangat artifisial gitu yang tidak punya seolah-olah tidak punya makna sama sekali dan bagaimana nanti etnografi itu melukiskan peristiwa-peristiwa yang muncul yang bisa ditangkap data-datanya melalui metode digital itu dan ini betul-betul tantangan yang sangat nyata. Dan yang paling pokok tentu saja adalah sebagai peneliti dan juga masyarakat yang lain, digital literacy itu sesuatu yang bersifat mutlak. Gitu. Karena kita tidak mungkin bekerja dalam riset-riset sosial berbasis digital tanpa kita punya penguasaan yang baik terhadap digital devices, technological devices, dan juga termasuk digital platform. Yang berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita memang bergerak ya kami di kalangan antropologi itu harus memindahkan pendekatan baru yang semula bersifat konvensional jadi sepenuhnya tatap muka hidup dan berkembang hidup dan menyelami kehidupan bersama masyarakat yang menjadi subjek penelitian kita itu jadi kita harus mendalami betul nilai-nilai orientasi kehidupan dan juga norma-norma perspektif termasuk juga keyakinan yang dipunya oleh setiap komunitas atau setiap masyarakat. Etnografi konvensional mensyaratkan seorang ahli antropologi itu berdiam dan bekerja belajar bersama masyarakat langsung. Tapi kalau kita mengamati dengan adanya pendekatan baru melalui digital etnografi tersedia peluang bagi para ahli antropologi untuk mengambil manfaat dengan menggunakan teknologi baru, teknologi internet, dengan mengoleksi data, termasuk juga nanti bagaimana cara kita membuat analisis dan juga meyakini bahwa data yang kita koleksi, kita kumpulkan melalui media sosial dalam bentuk digital itu, apakah seberapa sahih, seberapa valid dia merepresentasikan atas suatu peristiwa aktual yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Ini tantangan pokok sebenarnya dalam digital antropologi itu dan juga termasuk digital etnografi. Karena kita sekalipun mungkin dalam bayangan kita bahwa apa yang berkembang, apa yang muncul, apa yang bisa kita potret, apa yang bisa kita petik dari media sosial sebagai sumber dari data-data digital itu, bagaimana sesungguhnya data-data yang kita ambil itu betul-betul menggambarkan
bisa mewakili kita apa bisa mewakili apa yang dipersepsikan, apa yang diyakini, apa yang juga menjadi orientasi pemikiran dari setiap individu atau komunitas yang menjadi subjek penelitian kita itu. Jadi penting sekali kita mempertimbangkan antara representation and interpretation atas data-data etnografi yang kita ambil melalui pendekatan atau teknik digital itu. Berikutnya. Jadi etnografi digital memang melampaui dari sekedar pertemuan fisik, dan itu enggak ada batasan sama sekali menjadi. Jadi enggak ada limitasi. Dan kita kalau kita tarik ke belakang, itu munculnya teknologi internet itu kan kira-kira pertengahan 90-an lah, dan kemudian semakin masif di memasuki tahun 2000, dan pada tahun itu pun bahkan sudah dimulai itu pemikiran atau para ahli antropologi untuk menimbang. Karena itu muncul cabang-cabang menjadi subcabang dalam antropologi itu, antropologi virtual, etnografi digital, yang bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi internet dalam dua dekade terakhir. Dan teknologi internet yang kemudian ahli antropologi ketika melakukan riset-riset etnografi harus mampu memotret itu. Bersamaan dengan transformasi teknologi digital itu, sesungguhnya apa yang berubah? Pola pikir masyarakat kah? Perilaku sosial kah? Gaya hidup kah? Nah, riset etnografi virtual atau etnografi digital yang bertumpu pada teknologi internet itu juga harus bisa memastikan memang sumbernya itu adalah sumber yang tersebar luas, melimpah, termasuk juga tadi big data tadi itu. Namun yang terpenting adalah bahwa riset etnografi digital harus tetap merujuk pada prinsip-prinsip metodologi ilmiah, karena itu menyangkut soal scientific accountability. Jadi verifikasi tetap harus dilakukan secara ketat itu dengan memilah dan memilih data-data digital yang valid. Kita merujuk berbagai macam sumber ini handbooks yang saya kira sudah relatif kaya yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagaimana sebuah etnografi digital itu bekerja dan harus dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya ini kami ingin menyampaikan ini saja beberapa prinsip yang menegaskan itu loh, bahwa si antara yang pokok itu kan begini, terkait soal memastikan originalitas data, akurasi dan juga validitas. Bagaimana mengujinya itu? Bagaimana cara menilainya? Bagaimana cara memvalidasinya? Karena nanti jika kita tidak ketat dalam melakukan proses seleksi dan validasi, kan fake news atau fake aneka macam postingan itu kan harus ada pertanggungjawabannya. Nah, ini yang paling pokok, jadi keketatan dalam memegang prinsip-prinsip metodologi ilmiah ini yang harus dilakukan. Karena nanti terkait dua hal tadi, bahwa data yang kita koleksi itu adalah representasi dari peristiwa, dan kemudian juga harus dilakukan penafsiran, jadi sebagai ahli antropologi, harus memberi tafsiran atas data yang itu adalah representasi dari peristiwa. Kalau kita merujuk misalnya pada Brunner atau juga mungkin Clifford Geertz itu, di Interpretation of Culture itu kan intinya begitu. Jadi etnografi itu sesungguhnya adalah bergantung pada bagaimana data-data faktual yang kita sebut sebagai data etnografi itu dinarasikan oleh ahli antropologi, kemudian diberi tafsiran. Jadi sesungguhnya etnografi adalah naratif. Dan naratif itu bergantung pada interpretasi para ahli antropologi itu yang melakukan kerja-kerja riset-riset sosial menggunakan ethnographic approach. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal yang seperti itulah maka ada semacam social caveat bagi di kalangan para ahli antropologi itu. Ini bahkan sejak awal 2000-an itu asosiasi para peneliti sosial yang tergabung berbasis internet itu ethical conduct itu juga sama berlakunya ketika etnografi konvensional diberlakukan. Jadi etnografi virtual, etnografi digital itu juga berlaku yang sama, harus melaksanakan ethic of code itu, ethical research itu. Jadi isu-isu etik harus menjadi perhatian, dan misalnya soal mendapatkan concern ketika peneliti harus melakukan proses koleksi, seleksi, filtering, dan juga menyeleksi secara ketat menggunakan data itu,
termasuk juga ini apa namanya, tidak sepenuhnya bergantung pada ini hal-hal yang sifatnya instrumental, tapi juga harus mempertimbangkan keperluan data yang dikoleksi itu dengan analisis untuk keperluan tujuan studi dan pendekatan ini apa isu etnik yang harus dipegang itu, misalnya bahwa data-data yang demikian sangat beragam dan limpah ruah itu apa betul-betul harus ini apa 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 istilahnya itu apa non bias, jadi mengakui social and cultural background, inklusi, diversity perspektif, dan juga apa mempertimbangkan nilai-nilai yang beragam yang hidup, yang siapa saja dari kelompok-kelompok masyarakat mana yang memposting tentang sesuatu yang menampilkan data digital itu yang dijadikan sebagai ini apa subjek riset sosial. Nah, apa isu etik inilah yang dipegang, bahkan juga asosiasi ini apa riset internet itu menegaskan betul dan selalu mengupdate itu apa namanya apa saja yang boleh, apa saja yang dilarang, dan apa saja yang itu harus mendapatkan persetujuan dalam proses kerja riset-riset sosial berbasis digital itu. Sekali lagi, data yang dikoleksi sepenuhnya akan sangat bergantung pada bagaimana cara ahli peneliti sosial, sosiologika, antropologika, dalam memberikan tafsiran terhadap data yang diambil sebagai representasi atas peristiwa, dan kemudian dinarasikannya di dalamnya juga melibatkan interpretasi dari ahli ilmu sosial itu, ahli antropologi maupun ahli apa sosiologi. Di berikutnya, kalau dalam istilah Bruner atau juga kombinasi dari apa Clifford Geertz itu, ahli antropologi itu sebagai the interlocutor of societies cultures, jadi adalah para penafsir atas kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Jadi data yang kita koleksi berdasarkan pada riset etnografi itu sesungguhnya juga adalah tidak sepenuhnya apa menggambarkan apa apa yang ber, apa pikiran juga yang ada di masyarakat itu, tapi karena melalui interpretasi ahli antropologi atau ahli antropologi sendiri gitu. Nah, ini sebagai konteks saja Bapak dan Ibu sekalian. Setahu peristiwa yang dikoleksi gitu, yang ditampilkan dalam foto-foto, dan ini adalah sekali lagi bisa dinarasikan dalam bentuk apa bagaimana ahli antropologi itu melukiskan atas peristiwa seperti ini ketika apa pandemi, dan orang-orang kemudian merespon situasi sosial dari kelompok-kelompok kelas bawah yang bekerja di sektor-sektor informal, ataukah juga misalnya mereka kelas pekerja yang kita sebut sebagai apa blue collar jobs, itu harus apa bersiasat pergi meninggalkan rumah, padahal apa kebijakan pokoknya atau protokol kesehatannya itu harus tetap tinggal di rumah itu. Lalu bagaimana cara kita menafsirkan situasi yang seperti ini? Apakah mereka sebenarnya tidak patuh pada protokol kesehatan? Apakah mereka sesungguhnya mengabaikan prinsip-prinsip hidup sehat itu? Karena tetap saja berkerumun gitu dan bergerombol dan menyalahi protokol itu. Inilah apa peristiwa harian, peristiwa sosialnya, dan tampil dalam data-data digital yang bisa kita koleksi dari sumber manapun di aneka macam platform digital, sosial media, Facebook, Instagram, atau apa yang lain. Lalu bagaimana sebagai peneliti sosial, ahli antropologi, membaca dan memberi makna atas peristiwa sosial yang seperti ini? Inilah sebenarnya yang tadi saya kemukakan itu, sesungguhnya data digital sebagai representasi atas peristiwa sosial, kemudian dinarasikan, dan narasi itu kemudian melibatkan interpretasi ahli antropologi. Itulah sesungguhnya esensi dari etnografi yang bergerak dari etnografi konvensional ke etnografi digital. Tetap saja yang tetap melekat dan tidak pernah hilang, baik konvensional etnografi maupun digital etnografi, itu adalah naratif and interpretation. Jadi ini adalah gambar tentang kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi yang di musim pandemi kita bisa saksikan secara bersama. Di slide berikutnya. Ini juga tentang bagaimana perilaku keagamaan. Sekali lagi juga satu peristiwa sosial dan bagaimana cara kita memberi tafsiran terhadap orang menjalankan praktik keagamaan seperti ini. Jadi karena dorongan keyakinan, karena keimanan, baik di Islam maupun di Kristen,
ini apa tetap saja mereka ini apa ingin menunjukkan kesalehan beragama mereka sebagai Kristen yang saleh, sebagai Muslim yang saleh, melaksanakan peribadatan dan tak terelakkan terjadi kerumunan, terjadi ini kita sebut sebagai religious congregation, apakah di masjid, apakah di gereja, apakah atau di pertemuan-pertemuan yang lain, yang itu semuanya adalah untuk menunjukkan para pemeluk agama itu ekspresi agama keagamaan yang sangat kuat. Tapi sekali lagi mereka apa dari sisi apa protokol kesehatan tentu tidak selaras, tentu bertentangan dan berakibat pada ini kemudian transmisi domestik atas virus COVID itu makin intensif. Lalu apa yang bisa kita bayangkan atas peristiwa seperti ini? Semata-mata apakah mereka apa tidak punya pemahaman yang baik tentang isu-isu kesehatan masyarakat terkait soal penyebaran virus dan kemudian apa berayun di antara ingin menunjukkan ekspresi keagamaan, ketaatan dan kesalehan, tapi di sisi lain mereka mengabaikan apa prinsip-prinsip dan protokol-protokol kesehatan. Ini juga terkait soal interpretasi atas apa pemaknaan nilai-nilai keyakinan agama di satu sisi dan di sisi yang lain bagaimana kita memberi penafsiran bahwa kelompok-kelompok ini ternyata abai dan lebih mengutamakan keyakinan di atas ini apa prinsip-prinsip hidup sehat dan protokol kesehatan. Ini juga adalah bagian dari riset-riset etnografi digital yang bisa kita ambil dari data-data yang tersebar luas itu dan kemudian kita bisa memberikan tafsiran dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial yang kita dalami gitu. Baik sosiologi maupun juga antropologi. Kalau misalnya di dalam Islam itu ada satu kaidah bahwa mencegah kemudaratan itu jauh lebih diutamakan daripada menunaikan atau meraih kebajikan. Jadi kalau di kalangan umat Islam sendiri itu dilarang sebenarnya berkumpul-kumpul begini, tapi kan ada juga sebagian yang tetap memaksakan seperti ini. Nah ini kita ada contradictory values itu di antara umat pemeluk agama itu antara memahami kaidah agama dan juga bagaimana mereka ingin menunjukkan ekspresi ketaatan tadi itu. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini juga salah satu subjek penelitian juga yang bisa kita jadikan contoh itu bagaimana di musim pandemi juga bisa menggerakkan aksi-aksi kolektif di kalangan masyarakat itu dan gerakan-gerakan volunteerism itu sangat luas dan tadi di awal tadi kita menyebutkan sangat mudah kita menemukan orang-orang baik, orang-orang dermawan gitu yang menghibahkan harta mereka, energi mereka, pikiran mereka dan mereka bahkan hampir-hampir tidak mengenal waktu dan juga bekerja secara bersama-sama dengan kelompok-kelompok komunitas manapun untuk membantu dan bekerja bersama-sama dengan sesama untuk mengatasi atau berjuang dalam membantu masyarakat untuk mencegah penyebaran transmisi COVID-19 itu. Apa yang bisa kita petik itu adalah bahwa ternyata baik di sosiologi maupun di antropologi itu kan penting sekali dan bisa melihat isu soal modal sosial itu adalah bagian dari subjek penelitian yang penting juga yang bisa kita jadikan sebagai salah satu topik dalam riset sosial kita. Dan dengan menggunakan data-data digital, kita bisa menghimpun ini, semuanya juga kita saksikan bersama. Lalu bagaimana cara kita memotret kekuatan masyarakat yang dalam bentuk modal sosial yang dipunya, mereka bersedia berderma tadi itu, bersedia menggalang, melakukan mobilisasi dana publik, melakukan gerakan-gerakan filantropi, itu adalah bagian dari modal sosial yang analisis sosiologika, analisis antropologika untuk menggambarkan bahwa di tengah pandemi, di tengah musibah, ada kekuatan yang masih tetap menjadi pengikat. Solidaritas muncul, kohesi sosial tetap terjaga, dan itu semuanya adalah bagian dari ilmu sosiologi, ilmu antropologi yang bisa memberi sumbangan untuk membuat analisis bahwa seberapa kohesifkah sesungguhnya masyarakat kita di tengah-tengah musibah pandemi atau memasuki normal baru
melalui riset-riset etnografi berbasis digital itu. Berikutnya. Ya, ini mungkin yang terakhir karena terkait soal kalau kami di antropologi itu juga ada antropologi of state and policy gitu. Nah, kita juga bisa mendiskusikan tentang bagaimana sikap masyarakat ya ketika ada kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk social distancing. Tapi justru yang muncul itu adalah bukan perlawanan atau pengabaian, tapi yang muncul yang terlihat itu justru di kalangan orang-orang terpelajar sendiri yang tidak mengindahkan atau mengabaikan kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Lalu apa sesungguhnya yang bisa kita baca, kita bisa tafsirkan juga. Mereka ini orang terpelajar, mereka ini orang punya pengetahuan, mereka punya akses ke sumber-sumber informasi yang bisa mengatakan dan mengetahui bahwa sesungguhnya transmisi virus itu terjadi karena kerumunan. Tapi keterdidikan mereka ini seperti serupa dengan yang dibayangkan, yang anekdot yang dilukiskan oleh Moses tadi itu menggambarkan ternyata orang Eropa itu tidak seterpelajar sebagaimana yang kita persepsikan dalam hal menghadapi situasi pandemi ini. Di kalangan kita sendiri yang umumnya kelas menengah terdidik, kelas menengah ekonomi pun mengabaikan social distancing seperti ini. Nah, ini membawa dampak juga pada efektivitas kebijakan. Lalu bagaimana sesungguhnya sumbangan ilmu-ilmu sosial, antropologika, sosiologika dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam merumuskan satu strategi tertentu mengatasi situasi yang dilematis ini. Karena tadi kalau di awal itu ada kelompok yang mungkin karena status sosial ekonomi mereka memaksa harus keluar rumah dan berkerumun, itu bisa dimaklumi. Maka di beberapa hari terakhir, mengapa kemudian pemerintah sudah membuka melonggarkan PSBB di tengah situasi virus yang masih persebarannya bergerak menaik. Ini dari sisi yang kalau kita bisa harus membaca itu berayun. Jadi kebijakan atau strategi yang dibuat oleh pemerintah adalah berayun antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan masyarakat. Kita harus menyadari betul bahwa memang ada tekanan ekonomi yang luar biasa. Jadi karena kalau PSBB dan memaksa penduduk itu atau orang itu tinggal di rumah, kan logistiknya harus dijamin. Sementara kemampuan pemerintah dalam menyediakan atau menjamin logistik itu tidak memadai. Sehingga jalan tengahnya itu adalah dengan memberi melonggarkan PSBB. Jadi mereka yang mengambil sumber-sumber nafkah atau bekerja di sektor-sektor informal yang sepenuhnya bergantung bekerja harian dan mendapatkan upah harian tetap terjaga kelangsungan hidupnya gitu. Dengan tadi terus-menerus membuat kampanye publik bahwa protokol kesehatan itu harus tetap dijaga. Tapi coba kita periksa atau kita ikuti updating setiap hari itu, setiap sore. Data yang disajikan oleh Bapak juru bicara atau Ibu Dokter Raisa itu kan menunjukkan terus ada tren naik kan itu. Dan bahkan di headline koran, beberapa koran nasional itu semakin mengkhawatirkan itu. Jadi kita ini memang berayun, tidak ada pilihan karena kapasitas fiskal kita, situasi ekonomi kita dalam tekanan yang sangat luar biasa. Sementara kita tidak, dan karena itu tidak punya kemampuan untuk memberi jaminan, memberi bansos itu kepada penduduk yang sangat membutuhkan. Sementara itu dalam jumlah yang sangat besar mereka. Nah, situasi inilah yang menyebabkan mengapa kemudian kebijakan itu menjadi seolah-olah tidak efektif gitu. Dan data sekali lagi memberi konfirmasi bahwa tren kenaikan angka positif, apalagi dengan tes yang semakin masif, itu menunjukkan bahwa pilihan kita memang terbatas. Lalu apa yang bisa kita sumbangkan sebagai ahli ilmu-ilmu sosial, baik antropologi maupun sosiologi, dalam menyiasati seperti ini? Kemarin kami waktu diskusi dengan
gugus tugas COVID-19 itu mengatakan bahwa apa ya, karena dilema yang seperti ini dan efeknya itu yang sangat luar biasa. Jika kita karena tidak mampu memastikan jaminan bansos tadi itu, dan kalau misalnya dipaksa harus tetap tinggal di rumah, sementara mereka kan yang dikhawatirkan itu karena memunculkan pergolakan. Jadi situasi kiotik, jadi semacam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial, kerusuhan sosial, jika mereka yang tidak punya sumber-sumber nafkah dan di satu sisi tidak ada jaminan bagi bansos itu tetap diminta untuk tinggal di rumah. Sehingga ya ada ungkapan yang populer kita terima, hungry people, angry people. Jadi orang yang lapar itu akan dengan sangat mudah menyulut kemarahan dan kerusuhan. Nah, inilah dilemanya Bapak Demusirannya. Sekarang kita tidak tahu dengan situasi yang seperti ini, maka masa pandemi menjadi akan semakin panjang. Dan kemudian apa yang kita definisikan sebagai new normal life itu seperti apa ya, persepsinya menjadi tetap berbeda antara orang yang seolah-olah kembali kehidupan normal itu sebelum ada pandemi, sebelum ada COVID, sementara di sisi lain bahwa kita harus hidup kalau dalam istilah Pak Presiden Jokowi itu adalah berdamai dengan COVID itu dalam pengertian bahwa sepanjang vaksin belum ditemukan itu kan berarti tidak ada cara lain kita menghentikan transmisi itu kecuali tadi social distancing, tinggal di rumah, ataukah dengan karena konteks Indonesia tidak punya kemampuan yang baik dalam hal finansial itu memberi mereka keleluasaan untuk tetap keluar rumah dan bekerja dengan cara berkerumun begini, lalu efeknya menjadi semakin panjang masa pandemi itu. Nah, inilah analisis ilmu-ilmu sosial dengan data-data digital yang sangat kaya bisa kita sumbangkan bagian dari upaya kita untuk berkontribusi dalam hal rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Dan data-data digital itu sangat memungkinkan bagi kita selaku peneliti sosial untuk juga bisa memberikan sumbangan sesuatu yang penting dalam rangka mengatasi masalah pelik seperti pandemi COVID dan memasuki era new normal itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang clear. Yeah. Terima kasih banyak Pak Ami, sangat komprehensif mulai dari teorinya sampai kemudian di tahapan implementasi. Nah, sebelum kita memasuki tanya-jawab, sesi tanya-jawab, kita mendapatkan banyak sekali Pak, Bapak-Bapak semua, pertanyaan khususnya dari YouTube yang kita live streaming, ada banyak pertanyaan. Kemudian ini juga ada di Q&A, juga ada banyak. Kami coba akan rangkum dan sampaikan nanti. Namun ini kami minta waktu 3 menit, kita akan mencoba melakukan survei cepat terhadap partisipan yang ada di sini melalui menti.com. Teman-teman sudah bisa di... tampilkan, Mas Yusuf. Ya, kita ya karena kita tahu ya ini sangat banyak sekarang tentang yang namanya riset digital. Namun sebenarnya tidak semua dari kita sangat memahami tentang hal itu. Cuman tahu mungkin sedikit-sedikit gitu. Jadi kita ingin coba memetakan dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira bisa boleh tidak menyebutkan satu kata yang ditangkap ketika kita akan menggambarkan survei online itu. Jadi satu kata, tak namun bebas saja apa. Nah, caranya adalah silakan klik www.menti.com, kemudian masukkan kode 223123. Jadi silakan menggunakan bisa laptop ataupun bisa menggunakan HP ya, bisa langsung diketik menti.com ya, silakan. Jadi kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang ada di kepala kita ya, survei online. Memang ini bukan hal yang baru, namun mungkin kita tidak terlalu betul-betul menggunakannya untuk kepentingan riset ya. Jadi selama ini kita cuma menganggap itu digunakan untuk
mendapatkan informasi singkat tentang sesuatu, kemudian di sini banyak yang menyebutkan ketika menyebutkan survei online, yang paling banyak ini menyebutkan itu identik dengan Google Form. Kemudian ada yang menyebutkan murah, praktis, cepat. Nah, ini murah yang jadi lebih banyak ya. Cukup menarik. Apalagi kalau dibandingkan dengan ketika kita harus survei, melakukan survei langsung ya, dengan pertanyaan terstruktur, dengan kuesioner, kita menyebarkan ke daerah-daerah menggunakan enumerator. Nah, tentu jauh sekali perbedaannya. Di sini ada yang menyebutkan ringkas, efisien ya, mungkin dalam hal waktu, kemudian digital, ini kita sampai maksimal 3 menit saja, langsung kita bisa tutup. Oke, di sini ada yang menyebutkan ya, di sini murah masih menjadi top insight dari Bapak Ibu semua ya. Jadi murah, cepat, praktis. Saya melihat Google Form ini yang paling banyak ditulis ya, tidak ada yang menyebutkan tools survei online yang lain. Kalau kita tahu itu setidaknya sebenarnya ada 9 tools untuk survei online yang sebenarnya bisa digunakan. Tadi juga Mas Bobby sudah sempat menyebutkan beberapa, namun yang banyak digunakan setidaknya ada 9. Tapi memang yang itu terbagi menjadi 2, ada yang berbayar dan tidak berbayar. Oke, di sini ada yang bilang mudah ya. Mungkin mudah saat menyebarkannya. Di sini ada yang menyebutkan paperless, cukup menarik ya. Jadi kita tidak perlu menghabiskan kertas. Disebut juga sebagai canggih, revolusioner ya. Kemudian identik dengan, namun ini sepertinya ada yang menyebutkan transparansi. Jadi seperti mempertanyakan juga transparansi. Kemudian, tapi di sini ada yang menyebutkan bosan ya. Mungkin yang menuliskan bosan ini sudah banyak sekali mengisi form online. Ya. Sampling-nya disebutkan mudah. Oke, kita mendapatkan sekitar 100. Mungkin bisa di stop. Sudah, saya rasa sudah cukup ya. Kita sudah bisa melihat trennya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, seperti kita lihat tadi singkat. Jadi walaupun setelah kita mendengarkan pemaparan dari narasumber, kita juga ternyata masih beragam ya. Tentang apa sih insight kita tentang survei online itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya akan mencoba tidak akan membacakan detail satu persatu, karena tadi saya lihat banyak yang sudah menjawab langsung di Q&A. Namun, secara garis besar, ada pertanyaan terkait dengan teknik pengambilan data, kemudian metode kerangka samplingnya, kemudian terkait juga dengan validitas, dan yang terakhir yang saya tangkap adalah mempertanyakan bagaimana data ini kemudian digunakan oleh pemerintah sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Nah, itu mungkin nanti lebih banyak Pak Amih yang akan menjelaskan. Untuk pertanyaan terkait dengan big data, ini ada pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih kita memanfaatkan big data yang dimiliki oleh pemerintah, apakah itu memungkinkan? Kemudian, apakah big data itu sebenarnya bisa... Nah, kemudian sebenarnya apa sih efektivitas penggunaan metode dengan memanfaatkan big data, terutama jika kita bandingkan dengan metode lainnya? Nah, itu mungkin khusus untuk big datanya. Kemudian, untuk riset digital, ini ada pertanyaan yang saya mungkin bisa klasifikasi. Sebenarnya bagaimana sih, kalau memangnya dianggap tidak baru, kemudian sekarang ini kebaruannya apa, dan bagaimana kita menentukan novelties dari riset digital ini, khususnya untuk Pak Sudarsono.
Kemudian kalau tadi Bapak menyebutkan ada pengumpulan data offline, kemudian online, nah sebenarnya urutannya itu offline dulu, kemudian online atau sebaliknya. Dan ada juga yang menanyakan mana yang lebih mudah dalam melakukan riset digital ini. Nah, saya akan persilahkan satu persatu narasumber untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh, ya, jadi tidak perlu satu-satu. Pertama untuk Mas Bahtiar. Silakan Mas Bahtiar. Bagaimana telah disampaikan tadi mengenai validitas dan reliabilitas, bahwa di sini komite etik, clearance etik ini menjadi sangat critical poinnya, dalam arti menguji instrumen penelitian web survey tersebut sebelum di-launching untuk mendapatkan responden secara online. Jadi dari komite etik ini akan mengetes apakah instrumen tersebut telah memenuhi kaedah-kaedah secara akademis. Kemudian adanya, salah satunya adalah menggunakan pilot survey. Jadi pilot survey itu berjenjang dari sisi tim itu sendiri, kemudian telah melewati dari komite etik ataupun dengan sampel yang kecil untuk mengetes instrumen. Kemudian yang ketiga adalah adanya metode untuk verifikasi data, yang mana di dalam instrumen penelitian tersebut telah mencantumkan kontak dari responden, yang mana ada di akhir dari web survei ada klausul atau konsen persetujuan bahwa nantinya responden akan dihubungi oleh peneliti, salah satu bentuk verifikasi dari data. Jadi verifikasi pun bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Yang manual adalah peneliti menghubungi via texting, telepon, ataupun melalui hubungan sosial media. Kemudian yang otomatis bisa web survey itu adalah didesain untuk mengirim respon kepada responden. Kemudian tentang bagaimana data ini valid, salah satunya bisa dengan mengtriangulasi dengan data-data lain untuk memastikan bahwa data ini valid dan reliable. Barangkali itu, Mbak Ayu. Yeah. Okay. Satu lagi mungkin saya lupa tentang teknik sampling. Jadi memang di tengah pandemi ini agak sulit ya menggunakan teknik di luar non-probability. Dalam arti karena umumnya survei-survei itu bersifat besar, jadi agak sulit. Tetapi ada salah satu pendekatan untuk survei yang skalanya lebih rendah, skalanya lebih kecil, adalah kita sudah membangun database. Database calon responden, misalnya menggunakan data-data, salah satunya misalnya penerima bansos misalnya, di lingkungan case study yang lebih kecil misalnya. Dan ini kemudian bisa dihubungi untuk terlibat dalam web survey. Barangkali itu salah satu contohnya, Mbak Ayu. Oke, ya, terima kasih Mas Bobby. Kalau tadi yang tentang memanfaatkan pihak ketiga untuk pengumpulan data, boleh sedikit dielaborasi? Ya, sebenarnya ini masalah negosiasi dengan pihak ketiga ya, bagaimana peneliti memiliki kesempatan untuk bisa memverifikasi data dan menanyakan langsung teknik sampling apa yang digunakan oleh pihak ketiga tersebut. Jadi pada saat survei berlangsung ataupun selesai dari survei, peneliti bisa meminta data lengkap dari responden yang masuk dalam database survei, kemudian bisa memilih kontak mana yang bisa dihubungi sebagai verifikasi hasil untuk konfirmasi. Jadi salah satu poinnya adalah negosiasi antara peneliti dengan pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah track record, melihat apakah memang pihak ketiga penyedia jasa ini memang sudah lama berkecimpung di dalam dunia survei digital. Oke, iya, terima kasih Mas Bobby. Sekarang kita lanjut ke Bapak Profesor Sudarsono. Pak, silakan. Baik, bisa, terima kasih. Tadi ada beberapa yang ditanyakan, termasuk mana yang lebih dulu, survei digital atau offline. Jadi, kalau struktur dan visual dari social network itu bisa dibangun atau dieksplor melalui data digital ataupun melalui offline. Nah, jadi bisa bolak-balik, tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya katakanlah visualisasi networknya sudah bisa dengan data digital, kemudian
second order objectivity-nya kita turun dengan offline atau sebaliknya. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua ada tadi pertanyaan mengenai apa tadi software. Iya. Itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, dan itu berbagai jenis software. Saya kira nanti bisa dipelajari. Oke. Saya kira dari saya itu, Pak. Iya, Pak. Boleh sedikit yang menanjakan ini mungkin agak menarik ya. Coverage pemanfaatan teknik riset digital ini bagaimana? Ada yang menanyakan seperti itu tadi di YouTube? Coverage-nya? Iya. Oke. Sepertinya dia ingin melihat seberapa dalam atau seberapa luas kita bisa melihat sebuah fenomena jika kita menggunakan pendekatan riset digital ini, gitu Pak. Jadi saya kira tentu tergantung kepada tadi tujuan riset kita seperti apa dan dukungan dari kerangka teori apa yang digunakan. Jadi saya kira bisa sangat mendalam. Hanya sekali lagi kalau di kami tetap memilih kombinasi antara offline dan online supaya memang saling mengisi dari kelemahan masing-masing gitu. Pak Profesor, maaf saya tambahin sedikit. Kalau sekarang kita offline-nya tidak bisa, gimana Pak menyiasati? Kalau misalnya kita harus beradaptasi selama 2 tahun ini misalnya, kira-kira bagaimana Pak untuk melakukan triangulasinya? Ya berarti itu tetap harus menjadi catatan sebagai second base research kita. Jadi nanti harus tetap menjadi limitation gitu. Oke. Bahwa kita tidak bisa melaksanakan purely offline research gitu. Okay. Ini tetap menjadi catatan kita bahwa limitasi. Iya, Oke, menarik sekali ya. Terima kasih Pak Sudarsono. Berikutnya ke Pak Setia. Ini juga pertanyaannya cukup menarik ya. Mungkin yang umum dulu tentang bagaimana memanfaatkan data pemerintah sebagai sumber big data dan apa ini kelebihannya dari menggunakan teknik big data itu. Silakan Pak. Halo Pak Setia, sudah masih di suaranya nggak masuk ya? Saya tidak mendengar suara Pak Setia Permana. Tes, ya. Sekarang masuk ya? Ya, sekarang masuk, silakan Pak. Oke. Jadi kurang pas tadi. Oke, terima kasih. Jadi efektivitas, saya melihat efektivitas dibandingkan lainnya dengan big data pemerintah. Jadi kalau bicara efektivitas, aktivitas sebenarnya kalau dengan big data jauh lebih cepat ya, karena kan granularitinya kita tadinya kalau survei itu kita nunggu 1 bulan, yang paling cepat itu kan harga harian, kita bulanan, terus kemudian kita dapat harga pas 1 bulan, padahal kita bisa dapat harga harian. Nah, kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan informasi tadi, itu lebih efektif sehingga kita bisa juga memberikan informasi tersebut lebih cepat juga kepada pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan sesuai kondisi yang ada. Jadi sangat efektif. Dari sisi biaya juga sebenarnya jadi berkurang, karena tidak perlu nanti orang atau petugas datang ke sana gitu kan. Karena tinggal akses saja, tinggal tahu ada berapa orang, mengurangi juga petugas yang ke sana. Dari sisi cost juga jauh lebih efektif sebenarnya. Memang menjadi tantangan itu di awal, bagaimana penentuan metodologinya, kemudian bagaimana infrastrukturnya, tapi kemudian setelah itu sistem itu berjalan, akan jauh lebih efektif dan kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena kan dunia kan berkali cepat, apalagi sekarang kalau kita bicara COVID itu, kita nggak bisa bicara nunggu 1 bulan menunggu berapa orang sih yang ada di lapangan, tapi kita harus dalam waktu cepat, berapa sih jumlah yang terdampak, kita harus dalam waktu cepat, gitu. Sehingga kita butuh proses bisnis yang mungkin sebenarnya ada trade-off, Bu. Jadi kadang-kadang ada trade-off antara kecepatan dengan akurasi ya. Kadang-kadang kita mau lihat memang mana kita akurat, ya udah butuh waktu lama. Tapi memang kita harus mencari titik optimal di mana kita bisa mendapatkan keduanya paling optimal. Kemudian big data pemerintahan bisa diakses nggak? Nah itu dia, memang ada data, harus kita perhatikan ada data governance-nya ya. Tidak semua data itu bisa kita akses. Jadi sebenarnya teman-teman dari peneliti bisa mengakses data ini kalau dengan yang kita akses yang free juga, mungkin teman-temannya bisa akses dengan free juga sebenarnya.
seperti Twitter tadi kan, atau sosial media, atau nggak ngambil web scraping atau crawling, itu sebenarnya sudah ada yang beberapa yang sudah menyediakan AI-nya untuk bisa mengakses data tersebut. Paling mudah sebenarnya tadi utarakan Pak Prof. Sudarsono tadi, GAPI ya, itu juga bisa digunakan, kita bisa dapatkan datanya untuk Twitter. Jadi mudah. Tapi untuk data-data yang lain, misalkan kita bicara data, di data kan ada beberapa sumber ya, ada beberapa jenis ya. Kalau misalkan seperti data telco, of course itu kan sangat ini ya, rigid juga dari sisi siapa yang boleh bisa akses, kemudian data-data yang lainnya supaya memang dia tidak bisa dengan serta-merta kita berikan kepada masyarakat. Biasanya ada proses di mana kita bisa men-share tersebut dengan beberapa lembaga pemerintah dengan memperhatikan tadi bahwa kita tidak boleh menjelaskan apa memberikan data data publik, data individu, ya kan, kemudian kita tidak boleh menjelaskan apa mendapatkan data-data yang mikro lebih kecil sehingga kita bisa tahu kondisi atau orang tersebut gitu. Itu menjadi tantangan juga. Dan kalau kita bicara data telkom, data mobile phone data, itu teman-teman di kami di sistem FIS, Direktorat FIS itu mereka pakai sistem sandboxing, jadi harus mengaksesnya pun tidak bisa data itu diambil ke sini, tapi dilakukan analisis di telkom, gitu, di perusahaan telekomunikasi, MNO, atau mobile network operator. Karena memang memastikan bahwa data tersebut tidak kemana-mana dan memang prosesnya harus sesuai dengan yang ada. Gitu Bu, jadi memang ada yang boleh, ada yang tidak, disesuaikan, nanti bisa dipilih mana yang memang disediakan oleh pemerintah dan mana yang memang tidak diperbolehkan untuk kita share dengan publik. Itu dari saya Bu, ya. Ada yang belum dijawab Bu ya? Boleh pendek singkat ini sebaliknya sekarang. Sebenarnya seberapa banyak atau berapa persen sih pemerintah sudah menggunakan metode big data ini? Oh, sependek saya nggak pemerintah, saya taunya yang saya sependek pengetahuan saya Bu ya. Kalau teman-teman misalnya di COVID gugus tugas itu mereka sudah menggunakan Peduli Lindungi, kemudian juga bersetoran COVID, itu kan salah satu cara untuk menggunakan data-data dari mobile phone untuk kita bisa akses lihat mobilitas daerah. Nanti digunakan juga untuk apakah dia ada daerah positif atau hijau atau merah gitu kan. Dan tahun lalu kami juga bekerja dengan dua tahun lalu bersama dengan Kemenko IKWIN, waktu saya di STIS itu menggunakan data pergerakan phone untuk melakukan tracking bagaimana orang itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain di Jabodetabek itu juga digunakan nanti untuk mendesain transportasi yang di Jakarta. Yang kemarin juga MSA, Metropolitan Statistical Area di Bandung, untuk melihat mana sih yang disebut sebagai area metropolitan di daerah Bandung. Sebenarnya inisiasi-inisiasi sudah banyak, Bu. Sudah banyak, saya lihat sih sudah banyak. Dari BPS sudah kita lakukan beberapa. Yang saya utarakan tadi, itu sebagian Bu ya, tadi ada sebagian yang memang tidak saya ceritakan karena keterbatasan waktu. Kita dari pemerintah sudah memulai, dan memang yang menjadi tantangan tadi adalah infrastruktur, kemudian keterpaduan datanya, dan juga menjadikan ini sebuah jadi informasi yang lebih, sekarang data itu sebenarnya banyak, tinggal kemampuan kita untuk mengolah, dan juga menjadikan ini menjadi sebuah knowledge, informasi yang berguna bagi masyarakat yang real time. Itu Bu, mungkin dari saya Bu. Ya menarik sekali ya, ternyata sudah banyak sebenarnya juga dimanfaatkan. Nah, kemudian kita akan ke Pak Ami, ini juga banyak pertanyaan di YouTube, yang menanyakan, saya pilihkan yang link ke kebijakan ya Pak Ami. Jadi ada yang menanyakan bagaimana sih pemerintah memanfaatkan metode riset digital ini. Kemudian kalau menurut Pak Ami ini agak panjang nih. Bagaimana economic inequalities itu diaddress dalam kebijakan pemerintah gitu, baik dalam hubungannya dengan COVID, pendidikan, dan atau pembangunan secara keseluruhannya. Mungkin tetap konteksnya adalah riset digital ini. Silakan Pak Ami. Ya Pak, saya ingin meminjamin dua slide saya yang terakhir. Oke, Mas Tugu boleh di share. Bagaimana hasil riset digital itu digunakan? Oke. Gini apa? Mungkin. Oke. Ya pemerintah betul-betul memperhatikan apa? Dinamika yang berkembang di masyarakat itu, dan itu bisa diobservasi melalui aneka platform digital dan melalui media sosial juga. Saya ingin menyebut misalnya tadi ya ini soal ini bukan ya yang barusan ini ya.
bukan yang satu lagi, yang suatu kebijakan diambil gitu loh. Jadi kan begini, apa yang terakhir saja misalnya soal mengapa kemudian pemerintah mengambil keputusan untuk apa, untuk memasuki new normal life. Padahal kalau kita ikuti ya pengalaman negara-negara yang sama beratnya ketika menghadapi masa pandemi itu, yang disebut dengan new normal life itu adalah ketika ini apa, tren dari penduduk yang terinfeksi itu sampai pada mencapai puncak kemudian melandai. Dan itulah kemudian apa, new normal life itu apa dimulai gitu. Apakah itu di Cina, apakah itu di Jepang, apakah itu di Korea itu, dan juga di negara-negara Eropa. New Zealand yang dianggap paling sukses juga kan. Jadi begitu apa pemerintah mendeklarasikan bahwa memang sudah zero case gitu, nggak ada lagi orang yang dalam mungkin apa 2 minggu terakhir ada kasus baru, apakah itu kasus domestik maupun kasus imported apa cases gitu, begitu dinyatakan tidak ada, maka dideklarasikan apa new normal life itu dimulai gitu. Nah, kita kan sebenarnya kan tidak. Jadi kita ini, kalau sekali lagi bahwa data-data yang bisa kita simak, bisa kita ikuti dari laporan apa pemutakhiran setiap hari itu, trennya itu di setiap daerah tentu saja bervariasi. Itu adalah tren menaik itu. Dan di beberapa titik itu bahkan memunculkan apa klaster baru kan. Zona merah itu bergerak itu, apa mungkin salah satu kabar di Kalimantan misalnya, atau di daerah Jawa Timur, bukan saja di Surabaya tapi juga di mana, di Sidoarjo atau di mana itu. Itu kan muncul apa klaster-klaster baru dan perkembangannya itu aja bergerak naik. Tapi pemerintah sudah mengambil kebijakan soal ini new normal life itu. Jadi karena itu didefinisikan new normal life itu adalah bahwa situasi ketika kita tidak mungkin mengelakkan dari COVID-19 ini, sementara di sisi lain apa tadi beban ekonomi itu demikian berat dan kita harus bersiasat ini dalam situasi yang dilematis ini. Jadi mengobservasi dari perkembangan yang setiap waktu bisa disimak dan yang itu semuanya muncul dari aneka macam platform digital itu, yang data-data digitalnya itu sangat kaya sekali dan itu bagian dari big data itu lalu dijadikan sebagai dianalisis dan dipertimbangkan oleh pemerintah itu, terutama rekomendasi yang dibuat oleh gugus tugas itu melalui Pak Jenderal Doni itu. Jadi apa dijadikan tumpuan betul itu data digital itu yang tersebar luas itu, dan kemudian diputuskanlah apa soal new normal life itu dengan pelonggaran bahkan PSBB gitu. Untuk daerah-daerah misalnya Jakarta juga itu. Jakarta kan juga apa ada kecenderungan melandai itu, tapi landainya tetap dalam angka tinggi gitu. Tapi karena tadi itu apa tekanan ekonomi, tapi sekali lagi kan tekanan ekonomi itu dan kita tidak bisa mengelak itu, sehingga keputusannya seperti itu pun diambil. Nah, di slide yang berikutnya ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini menggambarkan bagaimana juga ketika pemerintah sampai kemudian mengambil keputusan kebijakan PSBB, riwayatnya itu. Di awal-awal itu kan coba, apa tekanan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat itu pada pemerintah itu untuk langsung lockdown dan dinarasikan seolah-olah bahwa jika tidak lockdown itu kita itu mengalami satu situasi yang betul-betul lumpuh gitu, dan serangan COVID betul-betul akan nanti akan menjadi ini katastrofi sosial bagi masyarakat, sehingga yang ada dalam pikiran setiap orang itu adalah lockdown saja itu. Sementara bagi pemerintah juga tadi menimbang kalau lockdown itu punya konsekuensi yang sangat luar biasa, bukan saja ya ekonomi satu hal itu, sosial politik juga hal yang lain. Nah, karena itu kan kita bisa saksikan bersama di awal-awal itu orang kemudian karena
keterbatasan informasi dan juga mungkin akses pada sumber-sumber yang bisa dirujuk dan kredibel gitu. Sementara pemerintah juga waktu itu belum mengambil keputusan cepat apa sesungguhnya yang harus diambil keputusan politik itu, lockdown atau apa yang lain. Lalu di tingkat masyarakat mengambil keputusan sendiri itu. Dan ini kita bisa saksikan itu, apa namanya, gambar-gambar seperti itu tersebar luas itu. Jadi itu cara masyarakat mengambil bersiasat sendiri, mengambil keputusan di tingkat komunitas, dan cara atau mekanisme pertahanan diri di tingkat komunitas. Pemerintah melihat juga situasi yang seperti ini dengan menimbang bahwa kalau lockdown konsekuensinya panjang dan multidimensi tadi itu, lalu sampailah pada keputusan menjadi pembatasan sosial berskala terbatas itu. Itu juga berasal dari pergulatan loh, pergulatan dan pertimbangan yang panjang sekali, dan sekali lagi bahwa data digital itu membantu pemerintah untuk mengambil satu keputusan apa sebenarnya yang paling realistik, paling baik untuk konteks Indonesia. Jadi kita tidak mengambil keputusan lockdown seperti negara-negara yang lain, seperti Eropa yang tuntas begitu, kunci mati itu atau Wuhan itu, karena konteksnya berbeda. Jadi kita tidak punya kapasitas yang memadai sebagaimana negara-negara yang mengambil keputusan lockdown itu, sehingga yang diambil itu adalah pilihan di antara membatasi itu, namanya juga pembatasan sosial berskala terbatas itu, dengan tetap memberi ruang kegiatan-kegiatan ekonomi di tingkat apakah sektor informal atau sektor formal, tapi di lokalisasi itu. Di kalau yang kita baca dari gubernur itu kan di sektor-sektor yang di situ tingkat resiko persebaran COVID-nya itu paling minimal, karena memungkinkan mengundang kerumunan orang itu terbatas itu kan yang dijaga itu. Nah, itu keputusan itulah jalan tengah dari situasi pelik yang dihadapi Indonesia, dan betul-betul sangat kontekstual sesuai dengan apa yang diperlukan dan kondisi Indonesia gitu. Kita tidak bisa mengadopsi serta-merta kebijakan total lockdown yang diambil oleh negara-negara lain. Nah, seperti itulah kira-kira pertimbangannya. Jadi sekali lagi berayun di antara kepentingan yang berbeda-beda dan mengakomodasi aspirasi yang beragam juga gitu. Jadi sangat efektif, sangat membantu, dan betul-betul menjadi pertimbangan yang sangat baik gitu dan kokoh. Data berdasarkan pada riset-riset digital itu. Ya, begitu. Karena memang terima kasih Pak Amih. Ya, karena memang belakangan ada juga diskusi yang menyebutkan kalau itu bias kota, kemudian bias pendidikan tinggi, tentunya kita juga mengkhawatirkan jika tidak terlalu inklusif untuk masyarakat yang jauh dari perkotaan, jauh dari teknologi seperti itu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Itu juga yang jadi pertimbangan. Jadi kalau lockdown itu kan itu kenyamanan bagi orang-orang kelas menengah atas kan. Jadi mereka tinggal di rumah, nggak ada konsekuensi apa-apa itu. Bahkan kan kita juga membaca itu bagaimana cara orang mengambil tinggal di rumah itu kan beda-beda itu. Apa orang kaya sama orang yang tidak berpunya itu. Nah, itu penting sekali. Jadi benar yang disampaikan Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang saya ingin mempersilahkan dulu, di sini kita punya beberapa penanggap ya. Mungkin kalau saya ingin mendengarkan tanggapan dari beberapa senior di LIPI, dan silahkan kalau Bu Haning tadi raise hand, mungkin ingin sedikit memberikan tanggapan atau ingin sharing. Saya di sini raise hand, atau mungkin Pak Ali Said dari BPS berkenan untuk menyampaikan tanggapannya, Bapak. Baik, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Setia, bahwa mungkin cerita saja apa yang kami lakukan di BPS, Pak. Halo, Tes. Ya, dengan jelas, Pak. Jelas, ya. Iya, jelas, Pak. Ya. Jadi kami sedang mengembangkan banyak aspek untuk big data ini. Memang fokusnya
saat ini adalah untuk mendukung kegiatan-kegiatan BPS dalam menghasilkan official statistik, baik itu sebagai informasi tambahan atau pendukung, bisa untuk melihat fenomena maupun untuk melihat bagaimana pola-pola yang ada di Big Data, kemudian kami coba link dengan data-data yang dihasilkan dari survei-survei maupun kegiatan sosi konvensional. Jadi sifatnya memang belum mengarah kepada menghasilkan official statistik yang resmi dari Big Data, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Setia, tantangannya banyak sekali di sana, khususnya bagaimana kita melakukan quality control di sana terkait dengan data yang dihasilkan dari Big Data untuk menjadi official statistik. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Isaid dari BPS. Kemudian saya persilahkan mungkin Bu Narti dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI. Silakan Ibu Narti. Saya tadi atau saya sambil menunggu Bu Narti, mungkin kita bisa persilakan kepada Pak Heri Yoga Suara dari Pusat Penelitian Kependudukan. Ya, silakan Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya. Oh, baik, terima kasih Mbak Ayu. Saya kira kalau dalam konteks kami ya, jadi dari keempat pembicara ini, sebetulnya ke depannya adalah kemudian bagaimana dari sisi substantif muatan metodologinya, dan kemudian juga kemudian ada yang tadi sudah dibahas tentang logistik dari riset ini, walaupun kita semua adalah sesuatu paham bahwa ini bukan hal baru, tetapi kemudian kita juga akan berhadapan dengan sebuah birokrasi atau manajemen riset yang membutuhkan kelenturan-kelenturan di dalam hal metode baru ini, begitu ya. Dan ini saya kira yang penting untuk bisa dipikirkan ke depannya, begitu. Itu saja saya kira Mbak Ayu yang mungkin bisa. Ya. Okay. Baik, terima kasih. Mungkin ada baiknya juga kita mendengarkan dari, di sini ada Bu Profesor Aswatini. Bu Aswatini berkenan untuk memberikan tanggapan. Ibu Aswatini. Ya, terima kasih. Iya, silakan Ibu. Saya tidak ingin memberikan tambahan, hanya begini. Sebetulnya metode yang digital method ini sudah di IPSK itu dulu sudah lama kita lakukan ya. Saya ingat ada kerjasama dengan Leiden University ya, dengan KITLV. Mereka menyebut proyek ini Recording the Future. Dan direncanakan untuk 100 tahun ke depan itu. Itu Leiden bilang itu untuk 100 tahun ke depan. Yang dilakukan adalah apa? Setiap tahun-tahun tertentu, mereka membuat video di tempat yang sama. Jadi di tempat yang sama, misalnya saya ingat lagi itu ada di persimpangan di daerah, di dekat Gunung Sahari itu ya. Dulu, kemudian setiap tahun, bahkan kalau mereka ada anggaran atau 2 tahun sekali, dan dari video-video itu kemudian apa yang bisa dianalisis untuk melihat. Saya lihat videonya dari dulu, zaman dahulu cuma ada bis robur itu, kemudian ganti dengan bis yang lebih yang yang hijau-hijau tuh. Dan kita bisa lihat. Dan itu ketika saya berkunjung ke KITLV di Leiden University, itu sudah dipakai oleh PhD student untuk tesis PhD-nya. Nah, data itu sebetulnya kita punya akses. Karena itu kerjasama LIPI dengan Leiden dengan KITLV ya. Jadi kita punya akses untuk menggunakan data itu dan sangat kaya. Dia bukan hanya di Jakarta saja, juga di beberapa daerah di Indonesia. Saya ingat di kampung halamannya Bu Dewi Fortuna itu mereka juga bikin gitu. Dan itu sebetulnya bisa kita buat seperti itu. Mereka sudah jauh ya, mereka bilang ini akan 100 tahun ke depan, mereka akan lakukan terus. Saya nggak tahu apakah selanjutnya akan dilakukan terus sampai 100 tahun ke depan, tapi itu pernah dilakukan. Gitu. Jadi mungkin itu tambahan aja Mbak Ayu tentang metode-metode yang digital method yang sudah digunakan, dan juga LIPI sudah terlibat dalam pemanfaatannya. Terima kasih. Oke,
Ya, terima kasih Bu Tini. Semakin menguatkan ya sebenarnya semua metode yang ada saat ini yang sedang kita upayakan bukanlah hal yang sangat baru, tapi memang perlu ada penyesuaian. Nah, berikutnya saya persilahkan di sini kalau masih ada Pak ada Pak Agus Eko dari Pusat Penelitian Ekonomi. Silakan Pak Eko jika ada yang ingin disampaikan. Ika, Mbak Ayu, terima kasih pendengar. Ya. Oke, okay. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Untuk Bu Narti, bagaimana sudah akan berkenan menyampaikan pandangannya, Bu Narti? Oh, maaf, soalnya tadi keluar. Iya, iya, silakan Ibu. Iya, Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Ya, jika ada, ya, silakan Ibu. Ya, pertama-tama tentunya kami mengapresiasi ya dari empat presenter yang sangat luar biasa sudah memberikan pencerahan pada kita bahwa bagaimana kita harus menyikapi dalam kondisi yang seperti ini kita harus apa bahasa itunya ya move on dan apa kita bisa tetap melakukan penelitian kita di masa yang memang mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Hanya memang pertanyaan kami tentunya adalah bagaimana kita di-equip, bagaimana kita dibekali dengan tidak saja bagaimana kita mempersiapkan diri. Tentunya ke satu, yang pertama kan kalau kita secara konvensional, kita mesti ada rapor dulu dengan responden, dengan topik yang kita bisa diskusikan. Tetapi dengan modal yang di digital ini, tentunya kita harus bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang sangat ringkas tapi padat dan apa namanya bisa memenuhi apa yang kita lakukan. Selain itu tentunya juga kita harus cukup dengan infrastruktur baik itu skill maupun keberadaan itu sendiri ya. Jadi perangkatnya kita mesti punya tapi kemampuan kita untuk menggunakan itu juga suatu hal yang perlu dipertimbangkan dan yang lain tentunya juga bagaimana menganalisanya. Selama ini kan kita data yang cepat tapi kita memaknai jawaban-jawaban itu seperti apa gitu kalau dengan perkembangan seperti ini barangkali Bu Yayu dan tentunya kita juga harus nanti kita dibekali untuk skill tertentu bagaimana kita bisa menggunakan metode-metode yang tadi disampaikan oleh para pembicara kita itu saja barangkali apresiasi yang luar biasa. Yeah. Terima kasih Bu Narti. Sekarang saya di sini ada Bu Dr. Ganawati, jika ingin menyampaikan tanggapannya, kami persilahkan Ibu. Bu Ganawati. Mungkin, ya. Oke, jika tidak, mungkin di sini ada Bu Agustina Situmorang. Bu Agustina. Baik, ini mengingat waktu, mungkin sebelum saya kembalikan kepada host, saya ingin meminta kepada para narasumber atau pemateri untuk menyampaikan statement singkatnya, apa nih yang kita bisa renungkan setelah webinar ini, dari hasil diskusi kita pagi hingga siang sekarang. Silakan masing-masing narasumber mungkin bisa menyampaikan statement singkatnya. Kemudian nanti akan Bu Nuka akan sebagai penanggap terakhir sekaligus menutup. Ya, mungkin pertama Mas Bahtiar ya. Silakan. Saya ingin menekankan tentang pentingnya Komite Clearance Ethics yang mana belum menjadi sesuatu yang populer di dunia penelitian di Indonesia. Sangat berbeda jika kita bandingkan di negara-negara maju bahwa Komite Clearance Ethics ini menjadi suatu kewajiban dalam melakukan penelitian, terutama penelitian yang berbasis pada manusia. Jadi itu saja Mbak Ayu, penguatan okay. Peran clean ethics. Oke, okay, terima kasih Mas Bahtia. Ya, berikutnya Bapak Profesor Sudarsono, silakan Pak. Maaf, jadi saya kira ini kan hal baru semua bagi kita, walaupun katanya sudah lama, tapi saya kira banyak yang baru harus kita pelajari dan itu penting untuk kolaborasi. Jadi saya kira perlu LIPI untuk mensponsori kolaborasi research atau BRIN dengan berbasis digital ini. Dan kita siap untuk UI untuk bisa berkolaborasi. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Profesor Sudarsono. Message yang sangat penting ini ya. Kemudian berikutnya Pak Setia Permana, silakan. Terima kasih Bu. Kedengaran suara Bu ya? Sekarang. Iya, kedengaran. Oke. Okay. Nah, saya sebenarnya seperti Pak Prof Sudarsono tadi sebenarnya. Jadi memang kolaborasi yang jadi penting dan peran serta dari seluruh stakeholder. Karena ini kita bicara tidak hanya data itu dimiliki oleh satu institusi, tapi berbagai institusi dan juga baik itu peran serta akademisi dari sisi algoritmanya, metodologinya, dan juga dari dari swasta, dari para bisnis yang memiliki data yang cukup banyak tadi, dan juga nanti bisa dikompilasi, digabungkan dengan data-data pemerintah, bentuk sebuah kolaborasi. Sebenarnya BRIN sudah membuat disebut PRN ya Bu ya, Prioritas Riset Nasional, di mana BPS, kemudian juga dengan beberapa lembaga, swasta, dan juga pemerintah juga involved di situ. Itu menjadi salah satu inisiatif yang menarik, yang salah satunya adalah penggabungan data itu menjadi sebuah data hub, nanti data-data yang bisa diakses baik itu baik pemerintah maupun dari swasta dan juga dari akademisi. Itu aja Bu dari saya. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Terima kasih Pak Setia. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ami. Ya, terima kasih Bu. Saya kira ini betul-betul ini riset berbasis teknologi digital atau metode digital itu adalah tantangan sangat nyata bagi para ilmuwan apapun itu, dan ini adalah perkembangan yang sangat spektakuler lah dari bagian dari ini evolusi ilmu pengetahuan, dan karena itu menjadi sangat penting bagi siapa saja untuk menekuni ini, termasuk juga karena melalui metode digital itu kan subjek penelitian itu beragam sekali, dan dalam hal seperti itu menjadi mutlak untuk ini melakukan riset dengan pendekatan lintas disiplin keilmuan. Dan karena ini ya meskipun sudah dalam bilangan yang cukup agak lama ya dari setahun, karena kalau kita lihat kira-kira yang lalu kan sebenarnya sudah muncul ya riset-riset berbasis digital ini, tapi yang diperlukan itu adalah bagaimana kita bisa memastikan mekanisme dan metode kerja riset digital ini tetap ini menimbang hal yang paling pokok, yaitu scientific accountability. Karena itu kan yang prinsipil, karena bagian dari ikhtiar ilmiah dari para ilmuwan untuk memastikan bahwa kerja-kerja kesarjanaan dengan menggunakan metode digital itu tetap mendasarkan pada tadi yang utama itu adalah scientific accountability. Saya kira itu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi dari 4 narasumber kita mendapatkan 4 pesan yang sangat penting ya, mulai dari clearance etik, kolaborasi, peran serta stakeholders, kemudian lintas disiplin, dan terakhir adalah tentang scientific accountability. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber. Sekarang saya persilahkan kepada Ibu Deputi, Bu Nuke, untuk menyampaikan pesan sekaligus menutup acara ini. Silakan Ibu Nuke. Okay. Terima kasih Mbak Ayu. Saya sangat menikmati, terus terang saya termasuk peneliti, walaupun saya sekarang struktural, tapi saya juga seorang peneliti yang perlu belajar banyak di dalam upaya riset yang berbasis digital. Ini adalah suatu kesempatan yang baik ketika tadi saya ingin menangkap tawaran dari Prof. Sudarsono dan juga dari para pembicara yang lain, bahwa kekuatan utama kita untuk menjadi besar itu adalah kolaborasi. Dan apa yang ditawarkan adalah bagian yang memang dalam waktu tidak lama lagi kita sedang mendesain secara tahapan bagaimana penguasaan terhadap software itu sendiri, kemudian penguasaan atas social network analysis, dan juga bagaimana pemanfaatan big data itu menjadi bagian yang kita akan lakukan tentu bersama-sama dengan para mitra kita. Dan saya perlu menggarisbawahi apa yang disampaikan pula tadi, bahwa mekanisme operasional yang tetap mempertimbangkan scientific accountability ini menjadi hal yang sangat penting supaya riset berbasis digital, riset soshum berbasis digital ini menjadikan tetap terjaga. Dan tentu perlu adanya suatu pergeseran paradigma yang dibangun oleh
tim Clearan Ethics yang dimana memang LIPI mempunyai tim Clearan Ethics yang perlu pengembangan dirinya ketika data-data itu sumbernya adalah dari digital, bagaimana perlindungan data, data-data pribadi atau data-data primer yang memang sangat penting yang sudah yang masuk pada big data ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga Mbak Ayu sebagai moderator dan juga teman-teman dari Pusat Penelitian Kependudukan serta Pusat Penelitian Politik yang telah menjadi host. Tentu ini webinar kali ini merupakan webinar yang sangat berharga dan saya kebetulan mengikuti dua-duanya, apakah di YouTube maupun yang langsung di dalam webinar Zoom. Komentar-komentar dari Bapak-Ibu sekalian ini tentu saya sangat mengapresiasi dan menyemangati kita semua sebagai peneliti SOSHUM untuk bisa attach dengan situasi yang sekarang ini atau metode-metode digital yang memang perlu kita kembangkan dan kita dalami. Karena sudah menjadi hal yang tidak bisa kita elakkan, itu harus kita lakukan. Mungkin itu akhir dari pertemuan webinar dan sekaligus saya akan menutup dengan mengucapkan syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa selesaikan webinar hari ini dan ini bukan yang terakhir untuk masalah metode karena kita akan melakukan diskusi-diskusi secara berseri atau lebih tepatnya training-training secara berseri untuk penguatan metode digital bagi peneliti SOSHUM, tidak hanya untuk bagi LIPI tetapi juga bagi mitra-mitra di dalam prioritas riset nasional yang memang diampu oleh LIPI. Terima kasih dan selamat kembali. Sayang tidak ada konsumsinya ya. Sendiri-sendiri. Ada Bu, di paket masing-masing. Di paket sama GoFood. Anu, di dapur. Iya, iya. Iya, saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Ya, terima kasih Bu Nuke. Kita tentunya sangat antusias ya ketika ditawarkan ini akan menjadi ini adalah awal untuk diskusi-diskusi selanjutnya, karena itu sangat penting dan perlu kita lakukan. Kita tidak tahu sampai kapan physical distancing ini akan diterapkan, dan kita tetap dituntut untuk melakukan penelitian yang ideal. Jadi tentunya diskusi itu sangat penting. Baik, terima kasih Bapak-Ibu semua, pada narasumber, kemudian panelis, dan juga Bapak-Ibu baik yang streaming di YouTube dan di Zoom. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Terutama sebenarnya ini ya, mungkin pertanyaan sangat banyak dan mungkin terjadi keterbatasan ketika mengkategorikannya. Namun kami sangat terbuka jika memang betul-betul ingin mengetahui lebih lanjut, bisa hubungi narahubung kami, kemudian nanti kita bisa coba diskusikan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host kita, Mbak Irin. Saudari Irin, silakan. Ya, ini sudah selesai nih ya. Kita tidak ada yang beranjak. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Mbak Ayu yang sudah memandu diskusi kita hari ini. Untuk link materi sudah di-share ya di kolom chat, kemudian untuk absen digital juga sudah ada di kolom chat, baik di YouTube maupun di Zoom. Dan mungkin sudah bisa untuk keluar. Terima kasih untuk atensinya pada hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Bahtiar, Pak Setia, Pak Amin. Terima kasih semuanya Bu. Terima kasih.